السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. نحمد الله تعالى ونشكره ونصلي ونسلم على سيدنا محمد الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف به الغمة بإذن الله حتى أتاه اليقين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد. Terima kasih pada Tuan Pengurusi Majlis, Saudara Abu Talha, tuan-tuan hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Hari ini insyaAllah kita sesi terakhir untuk mengulas buku Al-Wajiz Fi Aqidati Salaf Salih oleh Syekh Abdullah Al-Athari. Dan buku inilah buku antara buku yang menggabungkan antara masalah akidah dan tarbiyah. Kebanyakan buku akidah cerita tentang akidah sahaja. Kebanyakan bila cerita tentang manhaj salaf, kita fokus kepada masalah akidah, wala al-bara secara umum. Kadang-kadang kita terlepas pandang masalah manhaj salaf dalam akhlak, dalam berdakwah dan sebagainya. Dan buku ini ditulis untuk menggabungkan dua perkara tersebut. Itu bab-bab terakhir ialah berkaitan dengan akhlak, berkaitan selepas cerita tentang mauqif ataupun pendirian ahli sunnah terhadap ahli bid'ah, beliau letak bab akhlak. Kerana dua perkara ini mesti digabungkan dalam bab prinsip, bab mengetahui kebenaran jangan ada tolak ansur. Artinya nak tahu yang mana betul salah, tak boleh yang salah kita kata tak apalah tak salah, yang betul kita pun boleh salahkan. Tak boleh. Bab mana betul salah kena jelas. Tapi bila bab nak menyampaikan ketika berdakwah, babnya berbeza dengan bab mengetahui hak. Bab kita nak tahu kebenaran, kita cari dalil yang mana betul, yang mana salah. Yang ini betul, aku sayang pada orang yang perjuangkan masalah ini dan aku tak suka sejauh mana bid'ah yang ada pada orang ini sebagainya. Itu masalah jelas, al-wala' al-bara' yang ada dalam hati kita dan berkaitan dengan masalah-masalah berkaitan akidah dan keyakinan. Namun bila berkaitan dengan masalah dakwah, masalah dakwah bukan masalah kata kita ni menang hujah. Tidak. Ilmu dakwah tidak membincangkan bahawa kita nak menang. Ilmu dakwah membincangkan macam mana kita nak sebarkan ilmu tersebut. Kalau kita hujah, kita menang seorang, tepuk tangan, tapi orang tak dapat nak mempengaruhi, tak dapat nak mengajak orang ikut manhaj kita, jadi dakwah kita tidak berkesan. Sebab tu Syekh menggabungkan antara ilmu berkaitan dengan akidah, kemudian beliau masukkan juga manhaj salaf dalam dakwah. Malah kita akan bincang sekarang ni tajuk berkaitan dengan tajuk Al-Hajar ataupun pulaukan ahli bid'ah sebagainya. Bukan sebab nak pulaukan dia, tapi sebab nak maslahah agama, nak dakwah dia sebenarnya. InsyaAllah kita mula dengan muka surat. Usul berapa kat situ? Kerana saya mencetakkan berbeza sedikit. 203 223 berkaitan dengan prinsip ke-10 pandangan ahli sunnah terhadap ahli ahwa dan berbidak. Okey, okey, insyaAllah. 207. Okey, kita mula 207 sampai akhir. Dan sebelum saya mula tadi, Saudara Abu Talha menyampaikan pesan Ustaz Adli untuk cover sedikit, untuk minta saya cover sedikit bab ketaatan pada pemerintah
yang ditulis di sini yang beliau tak sempat sentuh. Saya sentuh peringkat permulaan lah, senang takut lupa. Kalau masuk tajuk anak nak lupa. Bab ketaatan pada pemerintah, adakah bab ijtihad ataupun bab nas? Ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum. Ini nas ke ataupun ijtihad? Nas. Bila bab nas, kita bukan nak sokong, bukan cerita kepartian, bukan cerita orang ini, tapi bab nas, keamanan dan kesejahteraan suatu kawasan, keamanan agama, sejahtera agama bergantung kepada sejauh mana rakyat mentaati pemerintahnya. Dan ketaatan perintah pemerintah pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jelas semuanya taat kepada Rasulullah. Pada zaman Khulafa Ar-Rashidin jelas, kerana dan Nabi melarang untuk ada dua bai'ah. Bai'ah hanya kepada imam al-kubra, pada imam yang memegang pemerintahan yang tertinggi. Malah kalau ada dua bai'ah, ada dua pemimpin, salah satu hadis Nabi kata bunuh salah seorang badannya. Tapi bila zaman dari zaman bila berlakunya perpecahan, terutamanya pada zaman Abbasiyah, ada negara kecil, ada khalifah, kemudian ada khalifah sana lagi. Malah pada zaman yang sama wujudnya kerajaan Melaka di sini sebagainya, akan jadi perbincangan ulama macam mana cara nak bai'ah. Asalnya cerita bai'ah hanya pada satu pemimpin. Saya nak fahamkan sejarah. Dan lebih teruk lagi bila sampai ke tahap pada zaman selepas penjajahan, negara-negara yang dibentuk selepas kemerdekaan masing-masing dibentuk sempadannya berdasarkan kepada penjajah yang memerintah. Inggeris yang memerintah tanah Melayu bila merdeka namanya Malaysia. Yang Belanda memerintah tanah Melayu juga bila merdeka namanya Indonesia. Datang Spanyol memerintah di dalam tanah kawasan tanah Melayu, mereka jangan namanya Filipin, Asia kita. Dan masing-masing tiap-tiap negara pecah sempadan berdasarkan pada penjajah tadi. Bila berlaku perpecahan, mana negara dah dipecah-pecahkan, khalifah dah tak ada, dan masing-masing sekarang jadi masalah nak bai'ah dengan siapa. Maka sinilah yang berlaku, kita nampak kadang-kadang kenapa ustaz-ustaz kita bergaduh. Bab bai'ah awal jelas. Sekarang ni bila dah berlaku begitu keadaan perpecahan, bab taat pemerintah, siapa perintah tak ada khilaf dah. Tak ada khilaf dah masalah tu. Tapi kita pasal sistem dan juga bai'ah. Bai'ah itu jelas bahawa untuk satu pemimpin. Tapi bila dah pecah begini, macam mana caranya? Maka manhaj yang disebut oleh ramai masyayikh kita bahawa tiap-tiap tempat bai'ah dengan pemimpin tempat masing-masing pada waktu walidnya sebagai pemimpin. Memang kalau itu pemimpin yang sah, maka kita berbai'ah ikut pada yang ma'ruf dan kita tidak ikut pada yang mungkar, malah kita menegurnya dengan cara yang disyariatkan. Walaupun berlaku kesilapan-kesilapan, kita tidak menarik diri daripada mentaati perkara yang ma'ruf. Ini prinsip. Ini prinsip untuk masalah yang berkaitan dengan ketaatan pada pemerintah. Sebab itulah akan berlaku khilaf yang banyak. Tuan-tuan, kita cerita bab ni kadang-kadang dia nampak akan berlaku masalah yang rumit di kalangan kita. Bila berlaku bai'ah, sebab itulah masyayikh salafiyah kadang-kadang kita ni ijtihad masing-masing, tapi masyayikh masalafiyah secara umumnya, masyayikh kita memandang bila ada jemaah, ada jemaah yang cuba nak kembalikan khilafah Islamiah, beberapa jemaah, betul? Jemaah ini dan itu kembalikan, dan mereka ingin kembalikan Islam pada tempat yang megah pada peringkat awalnya. Dan perkara ini tidak di semua orang tidak khilaf masalah ini. Masalah kewajipan mengembalikan khalifah pada bentuk asal dan sebagainya. Dan ini adalah perkara yang memang dituntut kalau mampu dipraktikkan. Tapi persoalannya ialah sejauh mana kemampuan dengan dah terwujudnya negara-negara seperti sekarang, okay. Sejauh mana kemampuan dan sejauh mana hukum ditatbikkan, hukum bai'ah tersebut,
kalaulah berlakunya bai'ah dalam satu negara, kemudian ada kumpulan lagi yang buat, kumpulan jaringan di seluruh negara, ada jaringan masing-masing, dan mereka pula ada bai'ah dalam kumpulan. Artinya berlaku dua bai'ah, inilah yang akan jadi clash antara manhaj, dua manhaj. Manhaj yang mewajibkan ketaatan pada pemerintah yang sah di tempat masing-masing, iaitu kebanyakan manhaj salaf kita, ulama ceritanya, taat masing-masing, taat tempat masing-masing. Dan Allah SWT memudahkan. Waktu sekarang bukan waktu kita nak cerita pasal politik, wan dan sebagainya. Kerana waktu sekarang kelemahan kita berpunca daripada akidah yang lemah. Punca kita dengan, punca daripada kita nampak pada dasar masalahnya. Banyak punca kita umat Islam tak kenal pada agama sebagainya. Maka ijtihad daripada ulama salafiyah semasa mengatakan bahawa bai'ah itu hendaklah dikembalikan kepada tempat masing-masing, dan masing-masing masyarakat setempat hendaklah mengubah masyarakat, sebarkan tauhid, sebarkan sunnah dalam di tempat masing-masing. Ada setengah daripada manhaj mereka melihat kepada perubahan mesti daripada atas, dan kita tidak dari segi masalah ini tidak khilaf masalah itu. Tapi adakah betul-betul daripada atas mampu untuk dicapai dengan gaya begitu? Itu persoalannya. Kalau perubahan itu sepatutnya dari atas dan dari bawah. Tapi bila berlaku keadaan macam ni, berlaku clash. Bila satu negara, contohnya, sebab tu kita contoh Ana Sentos kita apalah. Di negara Arab Saudi contoh, kenapa terlalu bermusuh dengan, kita nampak musuh lah. Nampak selalu clash dengan jemaah ikhwan dan sebagainya. Sebab masalah punca utamanya ialah, selain daripada masalah kecil, sebenarnya ialah masalah asas. Masalah asas terwujudnya negara mereka, negara Arab Saudi dengan negara Tauhid, yang meletakkan Al-Quran dan Sunnah sebagai perlembagaan, dan menjadikan Quran Sunnah sebagai undang-undang yang dipraktikan sebagainya. Ketika itu adakah masih perlu wujud kumpulan lain yang datang, yang ada tujuan untuk mentarbiah dan berbai'ah dengan orang di luar negara? Dan ini yang jadi nak fahamkan isu, supaya kita salaf tahu perbezaan tersebut, tak sangka buruk antara satu sama lain, okay. Golongan yang ingin mewujudkan khilafah juga ada tujuan yang baik. Ini juga tujuan yang baik ijtihadnya. Tapi kecenderungan dua manhaj ini yang kita perlu fahamkan. Walaupun saya cenderung, wallahualam, secara personal cenderung kepada yang lebih praktikal ialah taat pada pemerintah tempat masing-masing, wujudkan islah di tempat masing-masing, dan biarlah. Memang kita bukan tidak menginginkan khilafah, tapi kalau khilafah berlaku, kumpul sekalipun dalam keadaan pecah satu sendiri, sama sendiri tak bersatu, berkumpul bawah satu bumbung sekalipun akan pecah juga, akan datang. Dan itulah yang berlaku. Itulah yang berlaku daripada satu parti pecah pada dan sebagainya dalam semua negara. Sebab itulah yang manhaj sebenarnya ramai dibincangkan bab manhaj, dia masuk bab ni. Kebetulan tajuk nak dapat bertajuk lebih kurang begitu, nak fahamkan keadaan. Sebab tu beradanya kita dalam sistem bentuk pertama kita terkeluar dia, bila keluar pada zaman penjajahan, wujudnya sistem negara yang begitu, pembahagian sempadan yang begitu, melibatkan masalah bai'ah tadi. Setelah itu sistem apa yang dipakai? Khilaf pula, dia sistem beraja lebih bagus ke atau sistem demokrasi? Yang cerita beraja kata sistem beraja itu wujud sejak pada zaman sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Sulaiman raja, Allah takrirkan Zulkarnain seorang raja, Allah ikrarkan, dan juga wujud pada zaman sahabat Muawiyah, Sayyidina Muawiyah radhiyallahu an, bersama dengan khilafah Umayyah secara keseluruhannya, yang mana sistem mewariskan tahta kepada keturunan. Dan sistem beraja ini berlaku pada zaman salaf, berlaku juga pada zaman sebelum zaman kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan pada zaman Nabi sendiri wujud tak raja-raja? Wujud, Nabi utuskan surat kepada raja-raja. Artinya Nabi tidak mengingkari sistem tersebut. Maka inilah hujah pada bagi ulama yang menyokong kerajaan di Saudi, Arab Saudi. Mereka mengatakan bahawa sistem mereka juga walaupun bukanlah khilafah, tidak, tapi masih lagi lebih dekat berbanding sistem demokrasi yang diimport daripada negara Yunan. Nampak dia punya ni. Dan masyarakat dan ulama-ulama yang mengambil demokrasi juga tidak mengatakan ini sistem Islam, tapi kita untuk mengadil. Tapi kita dah diletakkan dengan sistem tersebut,
Kita lahir-lahir buka mata, dah ada dah sistem demokrasi dalam negara kita, di tempat masing-masing. Dah begitulah termaktubnya dalam perlembagaan sebagainya. Adakah perlu kembali ke mana-mana? Maka masalah ini akan jadi berterusan. Jadi cara yang terbaik ialah, walaupun dalam sistem mana sekalipun, ketaatan dalam pemerintah tu wajib. Bagaimana waktu mengundi tu pilihan lah, kerana waktu itu memang undang-undang membenarkan. Tapi selepas sabit siapa yang menang, jangan buat kecoh. Lepas dah betul dah wujudnya sebuah kerajaan, jangan ni lagi. Tunggulah sampai masa yang sepatutnya, supaya kita tak nak wujud pertelingkahan dan pergaduhan, permasalahan di kalangan masyarakat, dan akhirnya merugikan masa, merugikan harga, merugikan harta, juga merugikan berapa banyak tokoh-tokoh yang dijatuhkan kerana ada isu. Berapa banyak pemikiran orang-orang yang sebenarnya boleh diketengahkan dalam pelbagai masalah, kemudian menjadi musuh antara satu sama lain yang sepatutnya mereka bersatu. Berapa banyak akal-akal yang dibiarkan oleh kerana isu-isu begini. Sebab tu anda tak menyokong mana-mana sistem sebagainya, nak fahamkan masalah. Nak fahamkan masalah bab ini, tapi bab mana sekalipun, macam mana keadaan sekalipun, tetap ketaatan kepada pemimpin yang sah itu ialah bukan satu masalah akidah. Masalah akidah artinya kita wajib, bukan masalah akidah, kita kena yakin bahawa kita wajib taat pada pemimpin Islam yang, pemimpin-pemimpin yang berdiri dengan sah di tempat masing-masing. Boleh ya, insyaAllah. Anak tak tahu Ustaz tadi dah sentuh sampai mana, cuma nak fahamkan surah masalah, mana gambaran masalah. Dan juga daripada mukadimah ni mungkin tuan-tuan boleh kias sendirilah kenapa sini bergaduh dengan ni, kenapa sini, dia akan berlaku masalah yang detail, dan kita tak nak masuk isu-isu semasa, cuma nak fahamkan asal-usul masalah. Dan ulama tak sengaja, bukan dengan sengaja mereka khilaf, kita orang awam pun kadang-kadang mulut celupa. Kita banyak mulut, oh, ulama ni kan bergaduh. Tidak, memang kita dah dipecahkan, kemudian nak kembali pada nas, ijtihad tersebut akan menyebabkan berlakunya perbezaan dalam memandang masalah tersebut. Okey, kita masuk pada bab kita. Prinsip ke-10. Semua ada 11 prinsip disebutkan dalam buku ni. Yang ke-10 baru sebut bab pandangan Ahlus Sunnah terhadap Ahlul Ahwa dan Bidah. Apakah pandangan Ahli Sunnah wal Jamaah terhadap Ahlul Ahwa wal Bidah? Termasuk dari prinsip akidah Salafus Salih, Ahli Sunnah wal Jamaah, bahawasanya mereka membenci Ahlul Ahwa dan Bidah. Ini berkaitan dengan Walak dan Barak. Membenci dia Barak. Orang yang siapakah mereka Ahlul Bidah? Orang yang mengikuti keimanan nafsunya dan bidah. Kerana mereka mengada-ngada dalam urusan agama apa yang sebenarnya bukan dari urusan agama. Ahli Sunnah tidak mencintai, tidak menemani mereka, tidak mendengarkan perkataannya, tidak mengajak duduk bersama, tidak berdebat, dan tidak bertukar fikiran dengannya dalam urusan agama. Ini namanya pulau, pulaukan, hajar. Selain itu, mana? Ahli Sunnah berpandangan bahawa hendaknya menjaga telinga dari mendengar kebatilan-kebatilan mereka. Selain itu, hendaklah menjelaskan kondisi dan kejahatan mereka, memperingatkan umat terhadap mereka, serta mengimbau agar mereka menjauhi, agar manusia menjauhi mereka, ataupun tahzir. Tiga perkara sini, pertama al-wala' al-barra', yang kedua hajar, ketiga tahzir. Ni teks kadang-kadang kalau saya baca orang kata ni teks dalam nas, cerita tentang pertama tentang kewajipan, prinsip ialah adanya walak dan barak, cinta pada ahlul haq dan benci pada ahlul batil. Walak barak bukan saja bab bid'ah, bab maksiat, bab lebih lagi kalau bab melibatkan syirik dan kufur. Okay. Sejauh mana, kita akan bincang, penulis akan bincang lebih detail lagi.
Tapi memang menjadi akidah Ahli Sunnah Wal Jamaah, prinsip Ahli Sunnah Wal Jamaah ialah wajib kita mencintai hak dan ahlinya dan membenci kebatilan dan ahlinya. Okay. Yang kedua ialah cara bermuamalah dengan ahli bid'ah ialah dengan memulaukannya. Ada detailnya depan ni, ya. Memulaukannya, tidak ajak berdebat, tak ajak, tak duduk sama, tak duduk makan dan sebagainya. Dan yang ketiga ialah melakukan tahzir, mengingatkan manusia terhadap ahli bid'ah tersebut. Jelas? Dan perkara ini jelas dan benda ini termaktub dalam kaul-kaul salaf dan memang berlaku. Dan perkara inilah yang menjaga agama Islam hingga kekal dengan asalnya hingga sekarang. Cuma persoalannya, siapakah ahlul ahwa wal bidah? Siapakah yang dimaksudkan dengan ahlul ahwa wal bidah? Kadang-kadang kita dalam menentukan ahlul ahwa wal bidah, kita tentukan atas dasar maslahah agama atau maslahah diri kita. Perkara ini ialah perkara prinsip dan akidah. Cuma dalam mentatbikkan, adakah dia ni yang kita kenal depan mata kita ahli bidah yang perlu dipulaukan, atau bagaimana caranya, itu yang menjadi persoalan. Tapi wujud tidak bab dan masalah agama? Wujud. Di kalangan salaf, ulama-ulama salaf, generasi salaf, mereka memelihara agama Islam. Apabila wujudnya golongan-golongan yang bawa bid'ah dalam agama, mereka memulaukan. Kerana pulauan mereka, maka matilah bid'ah tersebut. Kerana mereka mentahzirkan Ghilan Ad-Dimashqi, mentahzirkan Ma'bad Al-Jahani, mentahzirkan Wasil bin Atta, mentahzirkan Amr bin Ubaid. Orang-orang yang mula bawa bid'ah pada awalnya, akhirnya bid'ah mereka mati di situ. Sebab adanya perkara tadi, sayang pada ahlul haq dan benci pada ahlul batil, memulaukan ahlul batil, ahlul bid'ah, dan memperingatkan kejahatan mereka. Nabi SAW bersabda, "Ma min nabiyyin ba'athahu Allahu fi ummatin qabli illa kana lahu min ummatihi hawariyuna wa ashabun ya'khuzuna bi sunnatihi wa yaqtaduna bi amrihi. Thumma innaha takhlufu min ba'dihim khulufun yaqulun ma la yaf'alun wa yaf'aluna ma la yu'marun. Faman jahadahum bi yadihi fahuwa mu'min wa man jahadahum bi lisanihi fahuwa mu'min wa man jahadahum bi qalbihi fahuwa mu'min wa laysa wara'a dhalika min al-imani habbatu khardal." Tidak ada seorang nabi yang diutuskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam satu umat sebelumku kecuali ada di kalangan umatnya itu hawariyun, sahabat setia, teman setia nabi tersebut, ashabun ya'khuzuna bi sunnatihi, dan sahabat-sahabat yang mengikut jejak sunnahnya, wa yaqtaduna bi amrihi, dan mematuhi perintahnya. Thumma innaha takhlufu min ba'dihim, kemudian umat tersebut meninggalkan generasi selepas mereka, khulufun yaquluna ma la yaf'alun, generasi yang berkata-kata dengan sesuatu yang mereka tidak buat, wa yaf'aluna ma la yu'marun, dan mereka buat apa yang tidak diperintahkan. Faman jahadahum bi yadihi fahuwa mu'min, barang siapa yang memperjuang atau lawan mereka dengan tangannya atau dengan kuasanya, mereka itu seorang mukmin. Wa man jahadahum bi lisanihi fahuwa mu'min, barang siapa yang bermujahadah lawan dengan mereka itu dengan lidahnya, dia ada seorang mukmin. Wa man jahadahum biqalbihi fahuwa mu'min, dan barang siapa yang bermujahadah lawan dengan mereka dalam hati mereka adalah mukmin. Wa laysa wara'a dhalika minal imani habbatu khardal, dan tidak ada yang lebih kecil daripada iman, tidak ada nilai iman yang lebih kecil daripada jihad dengan hati tadi, walaupun sebesar zarah. Habis dah, habba khardal sebesar biji kubis. Habis dah. Mana tak ada lagi dah. Kalau dalam hati pun tak mujahadah, nampak ahlul ahwa wal bidah buat bid'ah, dalam hati pun tak kisah, suka, bab tu tak ada iman dah. Sebab tidak ada keuzuran. Kalau nak guna tangan, mungkin ada keuzuran, tak mampu. Saya ni siapa? Orang biasa, tak mampu. Bab cerita bab lisan, tak berani. Nak bersuara pun
susah. Bab hati, siapa nak paksa? Kalau bab hati tidak membenci kepada perkara-perkara yang mungkarat, sama ada kufur, bid'ah, kita bicara bab bid'ah sebagainya, dalam hati pun kita tidak benci, maka tidak ada berbaki iman dalam masalah tersebut. Bukan semua, mana dalam bab tersebut. Okay. Kita baca lagi. Nabi SAW bersabda, sayakunu fi akhir ummati unasun yuhadithunakum ma lam tasma'u antum wala aba'ukum wa iyyakum wa iyyahum. Kalian akan dapati nanti di akhir umatku ada di kalangan manusia yang akan memberikan, akan meriwayatkan hadis atau menceritakan kepada kalian ma lam tasma'u antum wala aba'ukum, sesuatu yang kalian tak pernah dengar, begitu juga bapa kalian tak pernah dengar. Fa iyyakum wa iyyahum, ingatlah kalian, jauhilah mereka. Jadi hadis Nabi di sini beritahu bahawa akan ada golongan yang cerita tentang agama Allah, menisbahkan kepada Rasulullah satu perkara yang kamu tak pernah dengar, bapa kamu tak pernah dengar. Nabi kata apa? Fa iyyakum wa iyyahum, ingatlah kalian, jauhilah mereka. Jadi di sini ialah sebagai dalil am. Dalil am, bukan dalil khusus. Tak ada Nabi sebut, kata tak ada lafaz yang jelas Nabi sebut bahawa pulaukan ahli bid'ah. Tak sebut ni dalil, dalil am, dan kita faham bahawa maknanya benar. Okey. Ini belum syarah eh. Sebab kita faham dengan jelas. Okey. Pulaukan ahli bid'ah, kita tahu satu prinsip. Tapi kenapa kita pulaukan ahli bid'ah sedangkan mereka juga ialah seorang Muslim? Orang ahli bid'ah Islam ke tidak? Islam. Dia ada hak Islam ke tidak? Hak keislaman. Kenapa kita pulaukan saudara se-Islam kita? Sebab tu kena faham ahli bid'ah tu siapa. Kena faham siapakah ahlul bid'ah, supaya kita tidak menjatuhkan hukum pada orang yang tidak layak menerima hukuman tersebut. Dan bab pula ni bab hukuman. Bab dakwah semua lembut. Bab pulaukan ni ialah bab hukuman di atas kesalahan orang yang melakukan bid'ah. Dan bab bid'ah ini ialah kenapa kita pulaukan orang Islam yang mempunyai hak keislaman, yang kita jaga dia punya darah memang masih kekal, tapi yang sepatutnya kita jumpa, kita bagi salam, sepatutnya kita beramah mesra, sepatutnya kita tolong menolong. Dan Nabi SAW sebut innamal mu'minun, Allah sebut innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya manusia, bahawasanya orang mukminin itu bersaudara. Ada hak-hak tersebut kekal tidak? Hak itu kekal. Jangan sampai kata tidak kekal. Tetap sebab tu bila sebut hak dia seorang Muslim, proses tahzir, proses hajar, proses pulau dan proses tadi, sementara ataupun kekal? Sementara, kerana hak saudara Muslimnya masih kekal. Innamal mu'minun ikhwah, sesungguhnya orang-orang mukminin itu bersaudara. Wa kunu ibadallahi ikhwana, dan jadilah kamu hamba Allah yang sentiasa bersaudara. Jadi wujud tak tahdir? Wujud. Wujud tak pulau orang ahli bid'ah? Wujud. Dan semua. Tapi proses itu ialah semata-mata untuk maslahah agama, bukan maslahah diri. Sebab kita telah meletakkan maqasid syar'iyah, maslahah diniyah letak di atas sekali. Menjaga keharmonian agama atas sekali. Sebelum menjaga nyawa, sebelum menjaga nafsu, sebelum menjaga keturunan, sebelum menjaga harta dan sebelum menjaga akal. Ada ulama kata akal dulu baru ni, ini khilaf. Wah, yang penting agama itu ittifaq. Ijma' ulama kata meletakkan, memelihara keaslian agama, memelihara ke maslahah agama itu lebih aula. Sebab itulah saudara kita yang semuslim, oleh kerana kita nak dia, kita hajar tadi bukan kerana kita benci kerana bid'ahnya, bukan kerana dirinya. Sekadar mana kita benci pada dia kerana bid'ahnya, dikaitkan dengan bid'ahnya, kaitkan dengan kerosakan dalam agama, maka proses tersebut adalah proses sementara, proses membentuk hukuman untuk bawa dia semula kembali kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jelas masalah ni? Sebab tu hajar diletakkan, pemulauan
tahzir dan sebagainya yang kita bincangkan bab 3, tahzir dengan hajar tadi, dua proses, memulaukan ataupun mentahzir seseorang itu wujud, tapi mesti dengan syarat adanya taqyid. Syarat-syaratnya, syarat mesti orang itu betul-betul dinamakan sebagai ahli bid'ah, pertama yang kita akan bincang, lepas ni dibincangkan. Yang kedua, ketika memulaukan orang tersebut betul-betul mentahkikkan maslahah agama Allah Subhanahu Wa Taala. Dan orang yang ditahzir itu ditahzirkan atas kerana dasar ikhlas kita dengan agama Allah, bukan kerana permusuhan atau adanya ta'asub atau dendam dalam diri kita. Sebab Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, banyak tak kata-kata Imam Bukhari dalam Jarh Ta'dil, fulan matruk, dia ni ditinggalkan, kadzab, pembohong. Tapi Imam Bukhari kata apa? Aku berharap aku mati jumpa Allah, aku tak pernah mengumpat orang. Imam Bukhari kata apa? Imam Bukhari menyatakan bahawa beliau tak pernah umpat orang. Tapi kenapa beliau kata fulan matruk? Kerana umpatan itu bila kita sebut satu benda yang orang tak suka dengan tanpa maslahah, tanpa ada sebarang maslahah agama. Tapi kalau bab jarah wa ta'dil, untuk jaga agama Allah Subhanahu Wa Taala, jaga hadis Nabi daripada disampaikan dengan cara yang salah, maka beliau menyebutkan matruk, bahawa seorang itu matruk ditinggalkan, yang menyebab hadisnya menjadi hadis yang maudhu'. Atau menyebut seorang itu daif, yang disebut pula perawi-perawi hadis di kalangan ulama-ulama zaman tersebut, zaman pembukaan hadis. Ulama Imam Bukhari sebutkan juga, juga ulama-ulama jarah takdir yang lain, atas dasar bukan kerana dendam mereka dengan guru mereka, sebahagian yang dijarahkan guru mereka sendiri, malah sebahagian ulama jarah takdir yang mendaifkan bapaknya sendiri, bukan kerana dendam dan benci, tapi kerana maslah agama. Kalau bab ini salah pakai, bab tahzir, bab hajar sebagainya, akan dipakai untuk memenangkan adanya unsur-unsur hawa, hawa nafsu, akhirnya dia jadi celaru, bukan kembali kepada agama, tapi kembali hazat. Tujuan hajar ialah untuk menyatukan umat di bawah sunnah, akan berubah jadi hajar tadi, akan memecah belahkan umat Islam yang ada. Sebab itu perlukan bab ni, bab yang perlu dipahami dengan sangat-sangat detail, dan orang yang berijtihad dengannya ialah di kalangan ulama. Ulama lah yang boleh mentahzirkan orang tertentu yang sampai kesalahannya sampai dikatakan sebagai ahlul bid'ah. Okay, kita buka lagi untuk faham lebih jelas. Ahli sunnah mendefinisikan bid'ah sebagai sesuatu yang diada-adakan setelah Nabi SAW yang disebabkan menuruti hawa nafsu, dan juga sebagai sesuatu yang baru dalam urusan agama setelah sempurna. Jelas? Semua rasa kita semua faham masalah makna bid'ah. Sesuatu yang baru dalam urusan agama, bukan dalam urusan dunia. Jangan pula duk hujah lepas ni kalau semua bid'ah, jangan pakai mikrofon, jangan pakai kamera, jangan... Ha? Kita punya mikrofon yang buang mikrofon. Naik kereta, jangan naik kereta, pergi naik unta. Itu cara hujah orang yang belum faham. Orang yang belum faham, kita jelas bahawa bid'ah itu yang Nabi sebut ialah bid'ah dalam agama Allah Subhanahu Wa Taala. Buat benda baru, tambah benda baru dalam agama Allah, ya, mengubah. Bid'ah ialah segala urusan agama yang tidak ada dalil syar'i yang menunjukkan perbuatan tersebut, baik dari Al-Quran mahupun As-Sunnah. Habis ulama, Quran, Sunnah, ulama. Sebahagian daripada bid'ah dihujahkan ulama yang buat. Kita ikut ulama oleh kita ikut mazhab kerana pribadinya, atau kerana imam mazhab ataupun ulama-ulama kita kenal sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita ikut seseorang tu sebab dia kenal hadis, kenal sunnah atau kenal syariat, atau kita ikut sebab memang nak ikut dia. Kita ikut imam kerana kita yakin Imam Ahmad, Imam Bukhari, Imam Anas bin Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, orang yang paling kenal sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita orang awam, maka kita ikut mereka, taklid pada mereka. Jadi kita ikut bukan kerana zat imam tersebut, bukan kerana pada
batang tubuh imam tersebut. Kita ikut kerana kita yakin mereka lebih kenal Al-Quran dan Sunnah. Sebab tu cukup kita sebut Al-Quran dan Sunnah. Dan yang diikut tu, adakah sesama mereka sama semua segala masalah? Tak. Ya, kebanyakan masalah mereka sama. Tapi bila tempat mereka selisih, nak menangkan siapa? Adakah kita kata mesti Imam Syafi'i betul, Imam Ahmad tak betul? Atau mesti Imam Malik yang betul? Bila berlaku khilaf, khilaf tersebut mesti dikembalikan tengok kepada lebih awal. Kerana Allah bagikan kita alat. Dan tiap-tiap imam ketika mereka ijtihad, mereka bagikan sebabnya. Kadang-kadang mereka tak terima satu benda, mereka kata hadis ni aku dapati hadisnya tidak ada perawi, tidak ada perawi yang sahih, tak ada perawi yang yang thiqah meriwayatkannya. Lepas pada zaman mereka, setelah hadis dikumpulkan, rupa-rupanya ada hadis yang sahih. Sekiranya imam tadi hidup, mereka akan ambil hadis sahih atau tidak? Ambil. Tapi pada ketika mereka hidup tersebut, mereka tak jumpa riwayat yang sahih. Bukan tak jumpa hadis, kadang-kadang tak jumpa. Tapi setengah masalah, jumpa hadis tapi dia daripada jalan yang daif. Maka mereka menolak hadis tersebut. Bukan kerana tolak hadis, tapi kerana jalan yang sampai itu tidak kuat untuk mereka jadikan sebagai hujah. Pengertian bid'ah lainnya adalah apa-apa yang baru dalam agama dengan cara menyamakan dengan syariat dengan maksud beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mesti gariskan dengan maksud beribadah. Menyamai syariat. Menyamakan dengan syariat. Benda baru yang menyamakan dengan syariat. Bukan benda baru, bukan lain syariat. Dan yang kedua, dengan maksud untuk beribadah. Kadang-kadang dia buat jadual, macam kita buat buat jadual. Tiap-tiap hari Isnin pukul 9:30 malam belajar akidah. Atau belajar, ada ambillah buat jadual. Mengkhususkan waktu tak? Pergi kat universiti, mengkhususkan kita pergi belajar pada waktu pukul 9 pagi atau pukul 8 pagi sampai pukul 5 petang, kena hadir ke sekolah, hadir ke universiti, hadir ke sini sebagainya. Khususkan waktu tidak? Dan belajar itu ibadah ke tidak? Ya, ibadah umum. Dan dijadikan sebagai rutin tidak? Rutin. Tapi bukan kita khususkan. Kita tak kata pun siapa-siapa yang pergi pukul 8 balik pukul 5 dia dapat pahala sekian-sekian-sekian. Sebab bukan maksud beribadah. Setengah jemaah dia khususkan dan dia ada fadilatnya. Itu bila niat dikhususkan dengan niat beribadah, maka dia jadi bid'ah. Tapi kalau hanya tertib dan susunan yang tidak berniat untuk beribadah dengannya, maka dia kekal seperti hanya susunan. Sebab tu anda kata gariskan maksud untuk beribadah. Maksud beribadah dengan mendekatkan diri kepada Allah dengan susunan tersebut. Oleh kerana itu, bid'ah sebagai lawan sunnah, jadi sunnah adalah petunjuk kebenaran, sedangkan bid'ah adalah kesesatan. Okay. Bid'ah menurut ahli sunnah wal jamaah ada dua macam, dua jenis. Mana hukumnya? Satu, bid'ah yang wawada syirik dan kufur. Mana hukum bid'ah sebab memang jadi syirik, membawa pada syirik dan kufur. Dan yang kedua, bid'ah yang menyebabkan seorang itu melakukan maksiat. Apa bid'ah yang akan jadi kufur, syirik? Contoh, pergi kat kubur, tawaf kat kubur, memang sembah ahli kubur, memang nak tawaf ambil betul-betul sembah ahli kubur, rasa itu jadi apa? Syirik. Bid'ah ke tidak? Bid'ah, tapi bid'ah itu syirik. Dan itu berlaku, kita tengok kat Iran macam mana. Tempat-tempat kubur tertentu memang dipanggil bercakap dengan ahli kubur, minta dengan ahli kubur, minta segala-galanya, segala itu syirik. Berbeza dengan orang yang beribadah di beribadah kepada Allah di kubur. Dia memilih tempat kubur, dia rasa kubur sebab kubur wali sekian lebih berkat. Dia pergi sana, dia baca Quran, dia buat sebagainya. Yang ni syirik ke tidak? Tidak syirik, walaupun nampak gambarannya sama. Malah sebagian ulama kata kalau ditawaf sekalipun,
Tapi dia jahil. Dia ingatkan tawaf ni boleh kat mana-mana. Asalkan tempat yang mulia. Kaabah tu tempat mulia, dia kata. Kat kubur pun tempat yang baik. Sebab wali dia, dia nampak dah itu syubhah yang dilontarkan oleh gurunya. Boleh tawaf kat situ. Okay. Akhirnya dia kata, di sini juga boleh tawaf. Tapi dia tawaf pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi dia menganggap bahawa kubur tu tempat yang mulia. Sebagaimana Kaabah tersebut. Orang begini, boleh kata dia syirik atau tidak? Tak boleh hukumkan dia sebagai syirik kalau memang itu ada mawani'. Tapi walaupun perbuatannya sebenarnya syirik, perbuatannya zahirnya syirik, tapi ada mawani' yang tak boleh hukumkan dia sebagai syirik sebab adanya syubhah. Betul, kadang-kadang kita tengok ulama kita bila nampak orang kubur kata syirik. Kadang-kadang kata itu bid'ah besar yang membawa pada syirik sebab perbuatannya dah sama dengan ada syirik, tapi dihalangi oleh fahaman dan dia sebenarnya menyembah Allah Subhanahu Wa Taala dan mereka orang awam. Nampak perbezaannya? Okey. Jadi bid'ah, ada yang bid'ah yang syirik dan kufur, ada yang maksiat yang menafikan kesempurnaan tauhid. Bila ada maksiat artinya kurang tauhid. Itu tak nafikan semua bid'ah. Semua bid'ah ada dia punya maksiatnya. Sama ada yang syirik tak syirik, bukan kata syirik tak maksiat, tapi sebabkan syirik itu sampai mengeluarkan seorang itu daripada agama Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Maksiat yang menafikan, okey. Iaitu bermaksud untuk beribadah kepada Allah Ta'ala tapi bukan dengan jalan yang disyariatkan olehnya. Iaitu oleh Allah SWT. Setiap sarana ataupun wasilah tersebut mempunyai kesamaan hukum dengan tujuannya. Al-wasail lahal ahkamul maqasid. Ada orang yang beribadah. Beribadah pada yang masyru'. Ini yang bid'ah yang lebih rendah sikit lah. Tadi bid'ah yang tawaf kubur walaupun bid'ah dia tak syirik yang tadi, tapi dia tinggi, tahap tinggi. Ada yang rendah lagi, dia berbid'ah dengan cara yang berbid'ah, beribadah dengan cara ibadah yang disyariatkan tetapi menyalahi cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita akan bincang ada selepas ini. Allah Subhanahu wa ta'ala firman, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam madina." Ana saya tak perlu syarahkan sebab kita dah biasa. Kadang-kadang kita muka surat, kita ada 70 muka surat kita bincang sekarang ni. Okay. Tapi Abu Talhah dah panggil syarat awal. Adanya drag. Jadi anak rasa tak salah kot. Drag sikit. Mana tu nama isyarat awal. Isyarat awal tu keizinan lah tu. Membenarkan. Jadi kita sikit je. Drag sikit. Tapi insyaAllah kita cuba habiskan. Sebab tak terlalu banyak. Tak macam ibanah itu terlalu banyak dan fakta banyak. Kita agak lebih ringan. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa raddun." Ada tiga benda Nabi sebut. Man ahdatha, pertama, barang siapa yang melakukan benda baru, fi amrina hadha, dalam urusan kami ini, iaitu dalam agama Allah Subhanahu wa taala, ma laysa minhu, sesuatu yang bukan daripadanya, iaitu tidak ada dalil am ataupun khusus yang tidak ada kaitan dengannya langsung. Kadang-kadang benda baru dalam agama dilakukan bukan dengan sengaja tapi dengan salah faham. Dan benda itu nisbi. Dalam pandangan dia tidak bid'ah, dalam pandangan orang lain bid'ah. Contoh masalah kunut. Kunut subuh. Al-Imam Syafi'i rahimahullah melihat ketika tengok pada hadis Abu Ja'far Ar-Razi, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqnut hatta faraqa ad-dunya. Imam Syafi'i kata hadis ni hadis yang daif, yang menjabir, yang boleh jadi hadis hasan ni ghairi. Malah sebahagian ulama mengatakan bahawa itu saduq. Saduq yukhti yang ada mutaba'ahnya, artinya hadis ni hasan. Boleh terima atau tidak? Terima dalam pandangan ijtihad beliau. Pandangan ulama yang lain, hadis tu bukan hasan, tapi hadis tu memang hadis yang daif, yang tidak menjabir, tidak ada sokongan. Kerana sokongan-sokongan yang datang itu datang daripada ahli-ahli bid'ah, lebih memburukkan keadaan. Sokongan, kita cakap satu benda, tak ada orang yang cakap macam kita. Tiba-tiba ada grup sana tu, grup yang tepi jalan, yang rokes-rokes yang semua datang cerita pasal agama. Betul suatu cakap. Sokongan daripada orang risko, orang tepi jalan, cerita bab agama, contohnya. Sokongan dia menguatkan ke atau memburukkan keadaan? Memburukkan keadaan. Ulama kata sokongan itu memburukkan, bukan
Maka adanya perbincangan ulama dalam hadis tadi. Jadi ketika Imam Syafi'i rahimahullah melakukan kunut subuh, adakah beliau memilih untuk buat benda bid'ah? Tidak, beliau melihat itu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun Imam Abu Hanifah tak terima. Menghukumkan sebahawa semua kunut ada bid'ah. Jadi bid'ah yang nisbi begini jangan gaduh. Bukan dilakukan atas dasar untuk menambah agama Allah Subhanahu Wa Taala, tapi kerana ada dalil dan hujah masing-masing. Bab ni, bab bismillah kuat, bismillah pelahan, bab begitu-begitu, yang bid'ah yang nisbi, itu masalah-masalah fiqhiyah yang perlu diraikan satu sama lain. Berbeza daripada memang benda baru, ya bid'ah, kami buat bid'ah. Bid'ah kami dia baik. Ha, yang tu bab yang dibincangkan lepas ni. Itu kedua. Tapi jangan terus bantai dulu. Ada bab-bab ini, bab yang detail yang perlukan pada fiqh, perlukan pada kita belajar betul-betul. Jangan terlalu cepat kita menghukum. Walaupun kita prinsip kita, kalau untuk buat kita selesai dah. Aku ikut sunnah, selesai. Apa Nabi buat, aku buat. Apa Nabi tak buat, tak buat. Selesai dah kita. Tapi bab hukum pada orang perlu lebih berhati-hati kerana kita melibatkan pahaman orang. Kita melibatkan sensitivity, melihatkan benda yang lain. Perlu lebih berhati-hati. Walaupun kita jelas, bab amal bab Islam ni mudah dah. Apa yang Nabi buat, kita buat. Nabi tak buat, sudah. Tapi bila berdepan dengan yang lain, ini dah tajuk yang kita bincangkan. Dia lebih rumit. Okay. Nabi kata, Nabi bersabda, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Hadis ini lebih am, barang siapa yang buat satu amalan yang tidak, amalan yang bukan dari ajaran kami, fahuwa raddun, maka dia tertolak. Apa arti tertolak? Amalan yang kita buat, Allah akan terima. Amal soleh akan diangkat. Angkat. Jumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala, betul tidak? Diangkat amalan. Amalan yang dibuat bukan. Amalan-amalan, ada orang buat amalan. Okay, dia bawa ke atas, akhirnya dicampakkan balik ke ahlinya. Kerana bukan amalan ni, Allah syariatkan satu benda untuk kita buat. Kita sembahkan buat. Allah check quality. Kita nak buat, kita bagi satu kertas soalan. Saya buat soalan subjek akidah di Baitul Salam. Buat soalan depan ni, ada ujian. Kan? Bagi untuk jawab. Datang balik tengok, eh, tajwid. Nak raib pun saya tak raib. Bukan subjek saya, bukan saya punya soalan. Betul? Atau tiba-tiba jawab balik kertas matematik yang datang. Nak bagi siapa right? Bagilah orang yang buat benda tu. Allah bagikan kita syariat untuk kita amalkan. Kita buat, kualitinya, pahalanya minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau yang dibagikan itu ialah orang lain, pergilah minta pahala dengan dia. Bagilah dia buat correction. Orang yang buat benda tersebut. Lepas tu, raddun mardud. Raddun, fahuwa raddun sebut ada fa. Jumlah fi'al, iaitu masdar dikendaki dengan ini ialah isim maf'ul, mardud. Raddun bererti mardud. Macam kita qatilun bererti maqtul. Faham-faham? Tak faham? Biarkan. Bila berkaitan dengan bahasa Arab, yang ada yang faham, yang belajar bahasa Arab confirm faham. Yang tak belajar, insyaAllah lepas ni faham. Okay, Nabi kata, fa'inna khairal hadis kitabullah wa khairal haji haji Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah. Ini lafaz Imam Muslim. Ahli sunnah wal jamaah tidak berpandangan bahawa ahli bid'ah itu berada dalam satu tingkatan. Ha, ini penting. Jangan bantai belajar bab Hajar tadi, balik semula kat rumah, ayah aku ni bid'ah ni. Oh, ahli bid'ah ayah aku ni. Kata tak peduli ayah ke anak ke semua kan dia bid'ah. Jangan macam tu. Ada tingkatannya. Ahli sunnah tidak berpandangan bahawa bid'ah itu berada dalam satu tingkatan. Namun bid'ah itu bertingkat-tingkat dari yang satu ke satu yang lainnya. Sebahagian ada yang menyebabkan keluar dari Islam, yang bid'ah yang menyebabkan kufur dan syirik. Dan juga sebahagian juga menyebabkan dosa-dosa besar. Bila bid'ah, kesannya bawa pada dosa-dosa besar, dan sebahagian yang lain digolongkan dosa-dosa kecil. Jadi jangan samakan. Bila bid'ah yang dosa kecil-kecil, dosa yang sebenarnya kita hukumkan dia dengan hukum Hajar. Kesian pakcik tu. Pakcik tu lahir kat kampung.
Pergi belajar semayang. Lepas semayang biasalah ada zikir, doa, angkat tangan sama-sama. Kita pula, ini bid'ah. Betul ke baca ahli bid'ah? Walaupun dia buat daripada kecil sampai tua, dia ahli bid'ah ke? Kan ahlinya orang awam. Kita bincang orang awam ni. Kadang-kadang kita salah letak hukum cara kita berhujah, semangat kita dalam masalah akidah itu benda yang terpuji. Tapi bila salah letak, nampak lain. Akan jadi huru-hara kadang-kadang. Jadi menurut ahli sunnah, bid'ah yang kuliah secara bid'ah kuliah iaitu secara keseluruhan, bukan seperti bid'ah juz'iyah. Dalam ilmu mantik kita belajar al-kuliah ada berapa? Ada yang orang Arab sini. Al-kuliyatul khams. Lima benda yang dikategorikan sebagai kuliyat. Benda yang umum. Sama ada kuliyatul khams, sama ada bentuk jins, fasal, nau' ataupun khas atau am. Lima benda ni mana dia buat bid'ah bukan pada juz'iyah tapi pada kuliah. Kuliah artinya dia buat satu benda melibatkan sederet masalah bawahnya. Dia buat satu jins ada fasal-fasalnya. Dia buat nau' ada senau' dengannya. Dia buat sifat khas. Contohnya dia kata bukan bid'ah, dia kata masalah satu masalah, maulid ke tak maulid ke apa semua satu-satu. Tak, dia kata hadis ahad tak boleh pakai masalah akidah. Satu dia buat bid'ah. Berapa masalah dalamnya? Berapa dia punya kesan dari bid'ah dia? Dia sebut secara umum. Bid'ahnya yang umum, yang kuliah, menyebabkan semua kitab-kitab hadis tak terpakai, tak boleh pakai masalah akidah. Menyebabkan semua hadis Nabi tak valid dalam masalah akidah. Kerana hadis-hadis mutawatir, kalau cerita hadis mutawatir dalam bab akidah hampir tak jumpa, sedikit. Masalah tu jelas mutawatir, tapi hadis secara satu hadisnya. Sampai bila nak terima akidah, akhirnya diterima akidah daripada Yunan. Cara pemikiran Yunan. Bid'ah begini, bid'ah kuliah. Dibuat formula yang bid'ah yang kepada benda yang melibatkan masalah yang lain. Manakala bid'ah juz'iyah, dia buat susun jadual satu benda nak buat baik pada asalnya, tersalah, tak sama dengan orang yang buat bid'ah yang kuliah tadi. Dapat bezakan kuliah dengan juz'iyah? Kuliah yang umum, yang melibatkan banyak benda, yang juz'iyah hanya pada masalah tu je. Bid'ah dia terhad pada satu masalah, yang dinamakan sebagai juz'iyah. Kalau dalam mantik kita belajar, penting juga dalam mantik. Kuliah ada juz'iyah, ada kul, ada juz atau ajza. Lepas tu ada kuliyat, ada juz'iyat. Betul? Kalau tak faham, biar lah. Tapi maksudnya, kadang-kadang yang ikut kuliah ini kita tahu. Sebab tu bila sebut bid'ah yang kuliah itu adalah lebih berat berbanding dengan juz'iyah. Murakabah bid'ah ni cara pembagian ulama. Ada ulama kata ada bid'ah kuliah, ada juz'iyah. Selesai cara pembagian. Ada ulama kata bid'ah tu ada dua. Satu yang murakabah, satu basitah. Murakabah itu bid'ah yang melibatkan banyak benda, sama juga. Dan basitah bid'ah yang ringan. Okey. Seterusnya ada ulama yang bahagikan bid'ah itu ada bid'ah asliyah dengan bid'ah idhafiyah. Cara bahagi ni penting tak? Penting, tapi tak semestinya satu cara. Bid'ah asliyah artinya memang bid'ah dibuat benda yang asal tak wujud dalam syariat dibuat. Dia mendekatkan diri pada Allah dengan benda yang Islam tak pernah ajarkan. Tiba-tiba, umur 40 ni tak kahwin lagi. Ramai belakang tak kahwin lah. Tanya, berapa umur? 30, 29, 28. Kenapa tak kahwin? Saya nak mendekatkan diri Allah dengan Allah. Kahwin ni jauhkan kami daripada sunnah. Itu bantai siap-siap. Tu bid'ah apa? Bid'ah asliyah. Islam tak pernah mensyariatkan tinggalkan perkahwinan untuk mendekatkan diri pada Allah Subhanahu Wa Taala. Betul-betul bid'ah asliyah. Berbeza dengan yang bid'ah idhafiyah. Dia baca Quran. Baca Quran. Tapi baca Quran dipilih hari Rabu waktu pagi. Dia kata, ustaz kata waktu ni waktu berkat. Sebab apa? Sebab ustaz mimpi malam tadi. Contohnya kan. Bab ustaz tu cerita hal. Dia mensyariatkan. Tapi yang ikut ni buat, pagi-pagi pun bacalah Quran waktu 9 pagi hari Rabu. Baca Quran boleh tak hari Rabu pada asalnya? Boleh. Rabu ke, Isnin ke, Selasa ke. Tapi mengharapkan waktu kelebihan yang Allah tak turunkan, tak ajarkan. Tapi benda tu benda idhafiyah. Adanya unsur-unsur idhafiyah. Sama ada berbentuk jinsnya. Kalau jinsnya, kalau contohnya
buat kurban, ibadah kurban. Kurban kita kurbankan apa, binatang apa? Bahimatul an'am. Mana jenis-jenis binatang yang an'am lah. Unta sampailah pada kambing. Unta, lembu atau sejenisnya, kerbau dan juga kambing. Betul? Kurban. Dia kata tak nak, aku nak kurban dengan kuda. Kuda lebih mahal tak? Lebih mahal. Tapi boleh tak ibadah kurban dengan kuda? Atau nak zirafah? Dia melakukan bid'ah idhafiyah. Artinya, memang ibadah kurban tu wujud, disyariatkan, tapi ditukar jenis. Kadang-kadang sebab jenis, kadang-kadang sebab masa, kadang-kadang sebab tempat, kadang-kadang sebab bilangan. Ini namanya bid'ah idhafiyah. Asalnya benda tu dimasyarakkan, disyariatkan, tapi diubah. Diubah sikit-sikit pada part tertentu. Itu namanya bid'ah idhafiyah. Sembahyang, nak sembahyang duha waktu lepas zuhur. Boleh? Tak boleh. Bilangan. Dia rasa macam zikir 33 tu tak lengkap, tak banyak lah. Sebab saya nak 350. Saya nak 1000 untuk subhanallah 1000 kali. Alhamdulillah 1000 kali. Allah Allah 1000 kali lepas sembahyang. Boleh tak? Tak boleh. Sebab Nabi tentukan bilangan tersebut. Selepas habis sembahyang, lepas zikir, habis semua sekali, pergi duduk kat mana-mana, termasa rehat, zikirlah berapa ribu sekalipun. Kerana waktunya bukan waktu ditetapkan. Kadang-kadang kita inginkan bilangan yang tidak, kita menambah bilangan yang ditetapkan. Itu juga sebagai bid'ah. Atau mengingin kita kurangkan dengan sengaja. Contoh bab wuduk. Semayang, kita ambil semayang. Sekali, sunnah tak? Sunnah. Nabi pernah wuduk sekali, sekali, sekali. Dua kali, dua, dua, dua. Sunnah tak? Sunnah. Tiga kali sunnah tak? Sunnah. Empat kali? Bid'ah. Jangan, bukan kata empat. Ulama kata tiga ni kita iltizam. Kita selalu buat tiga, beriltizam dengan sunnah yang paling sempurna, itu dituntut. Maksudnya ada sunnah Nabi sekali pun sunnah, dua pun sunnah, tiga pun sunnah. Tapi tiga dari mana paling sempurna? Tiga. Tiga kali itu paling sempurna. Sebab ketiganya waris dari Rasulullah, kita pilih yang paling sempurna untuk kita iltizamkan. Kadang-kadang ambillah sekali. Nampak air tak banyak, sebagainya, jangan nak buat tiga kali lagi. Ambil sekali dan niatkan nak ikut sunnah yang sekali. Nabi pernah buat dua kali. Tapi kalau nak tambah, ni air banyak ni, tepi sungai. Lima kali, tonyok semua. Tangan habis. Boleh tak? Tak boleh. Sebab itu dah menambah bilangan. Artinya, asalnya wuduk itu sunnah, tapi penambahannya tadi jadi bid'ah kerana menambah bilangan. Okay. Boleh ya? Itu nama bid'ah idhafiyah. Jadi tak sama orang buat bid'ah asliyah yang memang buat satu benda Nabi tak pernah ajar langsung, dengan orang yang buat benda Nabi ajar, nak sembah kepada Allah SWT macam ni, cuma dia salah cara, salah tempat dan sebagainya. Okay. Tidak sama. Bid'ah itu berbeza-beza dalam hukumnya. Ada yang kufur, sampai ada kufur. Ada pula yang fasik. Jatuh pada jadi fasik. Jadi bid'ah tersebut berbeza pula pada hukumnya. Demikian juga berbeza hukum pelakunya. Jadi bila orang yang buat bid'ah tadi, bezalah hukumnya. Tak sama, bila perbuatan tu berbeza, maka pelakunya pun berbeza. Jadi bid'ah-bid'ah dalam masyarakat kita, kebanyakan bid'ah mana? Bid'ah idhafiyah. Bid'ah tambahan-tambahan tadi. Tambahan-tambahan pada part tertentu. Orang kita, ini bukan sebab apa, sebab nak rasa macam kita nak banyak beramal. Adanya keraginan dan juga adanya kesedaran untuk tambahkan amal dengan Allah SWT. Tapi kadang-kadang kurang kenal sunnah Nabi SAW. Kita kurang. Kadang-kadang nak baca Quran, kita tak hafal banyak. Betul? Maka macam-macam cara dibuat. Diulang-ulangkan satu ayat beberapa kali, diulangkan dan sebagainya. Sebab nak panjang juga, macam imam baca panjang. Sekarang semangat nak tambah itu kerana kurang ilmu, tapi semangat beramal akhirnya menjerumuskan seseorang kepada perlakuan bid'ah. Itu bid'ah idhafiyah kebanyakannya. Berbeza bid'ah yang memang jelas, seperti yang kita cakap bab hajat ni, bab kita pulau kan, zaman Amr bin Ubaid buat benda baru.
Oh, ayat-ayat Allah SWT, sifat-sifat Allah tak boleh terima sebab begini begitu. Ha, ini bid'ah-bid'ah yang ahlul ahwa wal bid'ah yang jelas yang perlu dipulaukan. Okay. Bid'ah yang kecil, artinya bid'ah-bid'ah yang kecil tadi begini dan memang bukan mereka buat dan masyarakat memang dah buat, semua kebanyakan buat begitu, dah jadi ta'amul balwa, boleh tak kita pulaukan? Tempat mereka bukan dipulaukan. Kes mereka perlu diterangkan dan didakwahkan kerana mereka bukanlah pelakunya, dan bila mereka buat itu bukan dengan hendak lawan sunnah dan sebagainya, mereka hanya perlu diterangkan. Itu namanya orang awam, akan dibincangkan di sini juga. Dari sinilah ahli sunnah tidak menghukumi dengan satu hukuman mutlak terhadap ahli bid'ah, bahkan berlainan hukumnya dari pelaku yang satu ke pelaku yang lainnya menurut bid'ah yang diperbuat. Orang yang jahil dan yang mentakwil hukumnya tidak seperti yang alim yang mengetahui dengan apa yang diseru. Orang yang alim tidak mujtahid, bukan seperti orang alim yang menyeru kepada bid'ahnya dan mengikut hawa nafsunya. Alim mujtahid buat macam Imam Syafi'i rahimahullah, Imam yang empat, buat satu amalan yang memang khilaf pada zaman mereka kerana ilmu mereka tak sama. Itu bid'ah yang nisbi, adanya ada nisbah pada ulama' ni, nampak macam bid'ah, ulama' lain kata benda tu sunnah dan sebagainya kerana perbezaan pandangan. Dan kita bagi prinsip asal, apa yang Nabi tak buat, bid'ah lah. Tapi ada yang nampak itu Nabi tuntut, ada yang kata Nabi tak tuntut. Jadi situ masalahnya ulama' mujtahid. Berbeza dengan orang yang alim, alim maksudnya dia tahu dia buat tu bid'ah, diseru pada bid'ah dia, tapi dia bukan ahlinya, bukan ijtihad, memang dia kata memang aku buat bid'ah, bid'ah ni baik. Itu berbeza. Oleh kerana itu, ahli sunnah tidak memperlakukan orang yang berbuat bid'ah dengan sembunyi-sembunyi seperti yang seperti memperlakukan orang yang buat bid'ah secara terang-terangan. Kalau ulama sendiri pun buat, satu dia buat bid'ah, dia buat siap-siap, dia buat sendiri je. Kadang-kadang ada kecenderungan. Dia belajar kitab-kitab semua sekali, nampak semua sekali, dia nampak benda tu macam jelas begitu. Tapi ada kecenderungan hati dia. Rasa macam tak sedap hati pula ni. Sebab dah biasa buat kadang-kadang. Kadang-kadang ditambah juga zikir yang dia ambil dari guru dia sebagainya. Tapi buat sembunyi-sembunyi. Tak sama dengan yang ajar zikir yang Nabi tak ajar, kemudian terangkan begini-begini. Tak sama. Okay. Kadang-kadang manusia dalam beramal ambil masa untuk tinggalkan suatu perkara yang terbiasa dengannya. Betul tak? Banyak benda. Susah tak kita tinggalkan sebab bid'ah kita biasa dari kecil? Kita belajar, tak boleh hujah dah ni. Jumpa dengan orang, susah betul nak jawab. Tapi bila nak tinggalkan, susah tak? Susah, sebab dah terbiasa kadang-kadang. Jadi itu orang yang buat sembunyi-sembunyi, tak sama dengan yang berdakwah dan menyeru kepadanya. Hukumnya berbeza. Oleh orang yang mengajak kepada bid'ah, dapat menularkan bid'ahnya kepada yang lain sehingga harus dicegah. Ahlu sunnah mengingkari secara terang-terangan dan tidak memberikan kesempatan baginya, serta memberikan hukuman kepadanya dengan suatu yang menjerakan dia, yang menghentikan dia dari perbuatan tersebut. Inilah dia hukuman baginya sehingga dia berhenti dari perbuatan bid'ahnya. Kerana dia menampakkan kemungkaran, bererti berhak untuk mendapatkan kehukuman. Dia zahirkan kemungkaran, maka dia berhak terima hukuman kata dengan bid'ahnya, iaitu dipulaukan. Sebab dia berani sangat zahirkan dia punya bid'ah, dah buat salah, lepas tu tak rasa bersalah, kemudian ajak orang pula terang-terangan, maka dengan kekuatan yang ada pada umat Islam, pulaukan dia. Tapi syaratnya yang kita sentuh, bila orang yang buat bid'ah memang dia ni, tapi dia pula yang berkuasa. Orang yang buat bid'ah, dia buat semua sekali, dia yang ada kekuatan. Kalau kita pulaukan, kata pergilah kau, selama ni aku bagi kau makan, kau nak pulaukan, memang aku tak bagi kau duduk sini, pergi. Adakah ada masalah? Walaupun ahli bid'ah yang layak ditahzir, yang layak dipulaukan sebagainya, tapi pemulauan itu tidak mendatangkan maslahah, maka tidak disyariatkan ketika itu untuk memulaukan. Walaupun pada asalnya hukum pada ahli bid'ah dipulaukan, namun ketika waktu tidak ada maslahah, tidak menguntungkan agama Allah, malah merumitkan atau menyusahkan, maka akhirnya hukum hajar, hukum pulau, hukum tahzir tadi jatuh kepada pulauannya, bukan pulauan umum tapi pulauan juz'i. Tahzir juz'i atau hajar juz'i, artinya kita tak pulaukan. Kita tak adalah kata dia ni ada bid'ah, jangan dekat dengan dia. Macam zaman Imam Ahmad, Imam Malik kata, kau keluar pada majlis aku. Kalau nak cakap tentang benda baik, duduk sini, duduk baik-baik.
cerita benda bid'ah, keluar. Itu Imam Malik. Ada nas yang lepas ni kita baca. Itu bid'ah yang cara pulau yang jelas. Tapi pulau juz'i artinya kita tak ada dalam pulau semua sekali, sebab hati ni memang nak, dia ni patut dah kena. Tapi dia pula berkuasa, dia ada kedudukan, dia ada pengikut-pengikut yang kita pula tak kuat. Akhirnya pulau juz'i artinya paling kurang, cik kawan janganlah pergi kuliah dia. Tak betul tu. Buat terangkan cara dalil yang khas, cari orang yang khas dalam juz'i pada part tertentu yang mampu dikurangkan bahayanya atau dikurangkan kesan bid'ahnya kepada masyarakat. Itu nama pemulauan secara juz'i. Dan inilah yang banyak berlaku di tempat kita sekarang. Perlu banyak pada pemulauan juz'i. Nak pulau secara tak duduk makan dan semua sekali agak susah, kerana bukanlah pada keadaannya untuk mendatangkan maslahah. Kecuali kalau memang pada tertentu, keadaan tertentu yang yang memerlukan kepada pemulauan. Tapi memang ada pemulauan dalam syariat, dalam hukum. Okey. Contohnya apa? Ahli bid'ah tapi kita tak bagi hukuman pada dia. Munafik, apa hukumnya? Orang kafir mengaku jadi Islam, yang murtad. Munafik ni murtad tak? Sebenarnya murtad lah pada hukum munafik ni. Sebenarnya murtad, sebenarnya. Dia tak cinta, tak cinta pun dengan Islam, tak cinta pun dengan agama Allah Subhanahu Taala. Malah dia benci dengan agama Allah Subhanahu Taala. Tapi Nabi bunuh tak Abdullah bin Ubay dan kawan-kawan dia? Tak. Kenapa? Hatta sehingga la yakulun nas inna Muhammadan qatal ashabah, sehingga mereka manusia tak kata Muhammad bunuh sahabat dia sendiri. Ada tak maslahah? Maslahah. Walaupun ahli Abdullah bin Ubay patut tak dihajarkan, patut tak dibuang, malah patut dibunuh. Dia bukan ada kekuatan apa, Nabi bukan kuasa, tapi ada maslahah lain yang menyebabkan bila bunuh dia tidak mendatangkan masalah pada agama tapi mendatangkan keburukan. Dia ada pengikutnya, ada ini dan ada ruang untuk orang serang agama Allah Subhanahu taala. Ketika itu Nabi tidak menjatuhkan hukuman terhadap Abdullah bin Ubay secara terang-terangan. Tapi Nabi pula untuk cara juz'i pulau. Ada tempat tertentu Abdullah, anaknya Abdullah juga. Tahu tak ayah dia munafik? Tahu. Dia pulaukan pada segala masalah tapi masih lagi bermuamalah biasa kerana adanya maslahah dalam maslahah agama. Ahli sunnah mengingkari secara terang-terangan orang yang mengajak kepada bid'ah dapat menularkan bid'ahnya. Ahli sunnah mengingkarinya secara terang-terangan dan tidak memberikan kesempatan baginya serta memberikan hukuman kepadanya dengan sesuatu yang itu dah lepas tadi. Okey. Oleh kerana itu, ahli sunnah mempunyai sikap yang berbeza dari satu kondisi ataupun keadaan ke keadaan yang lain. Ahli sunnah ini penting. Ini teks yang penting. Ahli sunnah berbelas kasih terhadap ahli bid'ah yang awam, muqallid, mendoakan mereka agar mendapat hidayah. Masyarakat kita banyak kat mana? Inilah orang awam saya sebut. Sebenarnya mereka ahli sunnah sebenarnya, tapi kalau mereka tahu sunnah, ahli sunnah dah. Dan kalau mereka silap kat tempat tertentu kerana tak mengeluarkan mereka daripada ahli sunnah. Dan kalau mereka ahli bid'ah sekalipun, macam orang syiah dekat Iran, orang awam-awam yang baik-baik semua sekali, kita nak hukumkan dia dengan hukuman ahli bid'ah, awak bid'ah ke? Ya, mereka ahli bid'ah memang hidup kat sana sepanjang hidup banyak benda, tapi mereka orang awam. Hatta orang rafidah dalam masyarakat syiah, masyarakat yang begini jelas bid'ahnya sampai kepada hab jatuh kepada kafir sebagainya, tapi orang awam di kalangan mereka yang tak tahu apa-apa, kita belas kasihan dan mendoakan hidayah kepada mereka kerana mereka hanyalah orang awam yang muqallid. Jadi kita hukum semua benda secara zahir. Okey, kita terus masuk tanda-tanda ahlul ahwa wal bid'ah. Ni dah hukum apa? Tak ada, bacalah satu-satu. Kita baca cepat-cepatlah. Okey. Di antara tanda-tanda ahli bid'ah, tanda-tanda mereka ialah jahil terhadap tujuan umum syariat Islam. Apa jahilnya? Kita dah kata bahawa dalam syariat Islam maqasid syariah ada 5 maqasid atau 6 maqasid. Jaga agama, jaga akal, jaga semua sekali. Dia lebih jaga dia punya adat berbanding jaga agama Allah SWT. Dia lebih jaga dia punya ini dan itu lebih pada agama Allah SWT. Puncanya sebab tak tahu yang mana lebih utama. Bukan Islam tidak meraikan adat, tetapi ada kepentingannya. Kalau adat bertentangan dengan agama, bertentangan dengan kuliyatul awana, daruriyatul khams, maka
adat itu perlu ditepikan, ditinggalkan. Agama itu perlu dimenangkan. Berselisih, berpecah belah dan meninggalkan jamaah, itu tanda ahli bid'ah. Sebab itu golongan Mu'tazilah, siapa mereka? Orang yang mengasingkan diri. Golongan Khawarij, siapa mereka? Orang yang buat grup sendiri, tak terima Sayyidina Ali, tak terima Sayyidina Ma'awiyah. Siapakah Syiah? Syiah orang yang buat grup sendiri, sokong Sayyidina Ali. Suka mengasingkan diri, buat kumpulan sendiri. Tak nak ikut jumhur, tak nak ikut jemaah yang ramai. Itu antara tanda ahli bid'ah. Suka berbantah-bantah, bermusuh, mengikuti hawa nafsu, mendahulukan akal daripada nas, tidak mengerti sunnah, tenggelam dan larut dalam ayat-ayat mutasyabihat, menentang sunnah dengan sunnah Al-Quran dan As-Sunnah, berlebihan mengagungkan tokoh-tokoh tertentu, berlebihan dalam beribadah. Beribadah berlebihan artinya lebih daripada yang disyariatkan. Bukan dia beribadah banyak. Kadang-kadang orang nampak sembahyang banyak, tahajud dia memang betul-betul tahajud, tapi buat banyak, dahlah dia tidur, dia belagak pula. Dia kata, kau ni buat banyak jadi bid'ah nanti. Padahal orang tu sembahyang tahajud betul. Dia yang tidur. Dia buat 2 rakaat, dia marah orang buat 12 rakaat. Tak boleh lah. Berlebihan artinya melebihi yang disyariatkan. Berlebihan menyerupai orang kafir, melontarkan gelar-gelar yang tidak layak, buruk kepada ahli sunnah dan membenci mereka. Ini 12 ni penting, buatkan tik dia. Tanda utama sejak dulu sampai sekarang, mereka akan menamakan ahli sunnah dengan nama tertentu. Tuan-tuan tahu nama sendiri. Lepas ni kita tengok. Membenci dan memusuhi orang-orang yang membawakan sabda-sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam serta menghina mereka, mengkafirkan orang-orang, menyelisih mereka tanpa dalil, meminta pertolongan kepada para penguasa untuk menghabisi orang-orang yang membawa kebenaran. Betul tak? Betul. Imam Ahmad kena sebab apa? Zaman-zaman tu kena sebab apa? Sebab ahli bid'ah dia mesti mendekati pemerintah untuk menekan ahli sunnah wal jamaah kerana mereka telah kehilangan hujah. Ahli sunnah wal jamaah berpandangan bahawa pokok-pokok bid'ah itu ada 4. Dalam buku cetakan Arab yang baru ni, yang saya punya, dia kata ada 5. 4 ke 5 semua tu usul, semuanya. Rawafid, iaitu Syiah. Asalnya, Rafidah berlaku bila? Pada zaman sahabat. Yang sokong Sayyidina Ali. Khawarij berlaku bila? Zaman siapa? Zaman sahabat. Sejak zaman sahabat. Ini mazhab politik pada asalnya. Qadariyah zaman mana? Akhir zaman sahabat, zaman Ibnu Abbas. Cerita Khawarij kita akan baca teks dia. Murji'ah zaman mana? Murji'ah zaman tabi'in. Sahabat dah meninggal habis dah, baru berlaku murji'ah. Sebab tu kita usul. Usul ni artinya yang awal-awal dulu, sebelum pecah pada mazhab Mu'tazilah, pada mazhab-mazhab yang lain yang datang kemudian. Itu nama usul. Ya? Yang kelima Jahmiyah. Jahmiyah lebih awal sebenarnya. Jahmiyah ini lebih awal, lebih punca kepada Murji'ah dan Qadariyah. Itu Jahmiyah yang tolak sifat Allah SWT. Qadariyah asalnya dia cerita qadar saja. Dengan Murji'ah dia berbeza masalah tu. Dan Jahmiyah ni bab tolak sifat Allah yang dimulakan oleh Jahmiyah, Jaham bin Safwan. Dan anak muridnya, dia asalnya Ja'ad bin Dirham yang mulakan. Anak muridnya Jaham bin Safwan. Oleh kerana pengaruh Jaham lebih kuat, maka dipanggil Jahmiyah, walaupun dimulakan oleh Ja'ad bin Dirham. Okay. Kalau dapat tangkap-tangkap, tak dapat tak apa. Nama-nama ni kita nak secara umum saja. Ahli sunnah wal jamaah mempunyai upaya yang sangat terpuji, iaitu usaha. Mempunyai usaha sangat terpuji membantah ahli ahwa' dan bid'ah, yakni selalu menghadang mereka. Adapun ungkapan mereka terhadap ahli bid'ah banyak sekali. Kami akan sebutkan sebahagian sahaja yang mudah. Pertama, Imam Ahmad bin Sinan Al-Qattan, iaitu siapa? Ibn Sinan Al-Qattan siapa? Iaitu anak murid kepada Imam Syafi'i rahimahullah. Anak murid kepada Abdul Rahman bin Mahdi. Guru kepada Al-Imam Bukhari, Muslim, Ibn Majah dan Nasa'i. Hanya Imam Tirmizi tidak mengambil hadis ataupun tak sempat ambil hadis daripada Imam Ahmad bin Sinan Al-Qattan. Zaman mana? Zaman sezaman dengan Imam Bukhari. Cuma meninggal 20 tahun selepas Imam Bukhari. Lahir lebih kurang sama. Lahir 95 Hijriah. Imam Bukhari 94 Hijriah atau 92. Khilaf. Imam Al-Qattan, Ahmad Al-Qattan, Ahmad Sinan Al-Qattan, lahir pada 95. Meninggal 20 tahun lepas Bukhari. Kalau Bukhari 254, artinya lebihkan 274 meninggal.
Sebab kalau buka Sir Alan Nubala oleh Imam Zahabi, Imam Zahabi tak sebut dengan tarikh meninggal jelas, tapi kata 20 tahun selepas Imam Bukhari. Imam Bukhari 256 dengan sepakat meninggal. Artinya 20 tahun selepasnya, bukan 276. Okey, apa kata Imam Ahmad bin Sinan Al-Qattan? Kata laisa fid dunya mubtadi' illa wa huwa yubghidu ahli al-hadis. Tidak ada kat dunia ni ahli bid'ah kecuali dibenci ahli hadis. Fa iza btada'a ar-rajulu nuzi'at halawatul hadis min qalbi. Bila seorang buat satu bid'ah, akan dicabut kemanisan hadis dalam dirinya. Bila baru ni wujudkan kerajaan buat garis panduan hadis, ramai tak mengamuk. Siapa yang mengamuk tu ada dah dia punya tanda-tanda kat sini sikit. Okay. Sebab ada orang tak suka orang belajar hadis. Kemanisan hadis hilang dari hati mereka. Dan ini disebut oleh Imam Ahmad bin Sinan Al-Qattan. Imam Abu Hatim Al-Razi atau Al-Hanzali Al-Razi, Imam Jarrah wa Ta'dil. Ini Imam Abu Hatim. Tanda ahli bid'ah adalah mencela ahli al-athar. Kalau Imam Al-Razi ini sezaman dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Ini sezaman-zaman mereka. Silap. Tadi tarikh lahir tadi 276 tu Imam Abu Hatim Al-Razi. Kalau Imam Abu Sinan lahir lebih kurang, meninggal lebih kurang Imam Bukhari. Dia meninggal mana 259 250 lebih kurang. Minta maaf betulkan fakta. Sampai Imam Hatim berwafat. Imam Hatim, Imam Abu Hatim ataupun anaknya Ibn Abi Hatim. Ayah dia ialah Imam Abu Hatim Al-Hanzali Al-Razi, Abu Hatim Al-Razi. Okey. Lahir 195 lebih kurang dengan Imam Bukhari, meninggal ya 20 tahun lepas pada Imam Bukhari. Ini sezaman dengan Imam Bukhari. Anak murid Imam Ahmad bin Hanbal. Okey, tanda ahli bid'ah adalah mencela ahlul asar, iaitu ahlul hadis, orang yang belajar hadis. Tanda-tanda orang zindiq, orang zindiq tadi ahli bid'ah. Orang zindiq, tanda mereka adalah mereka menamakan ahli asar dengan sebutan hasyawiyah. Sampai sekarang orang yang menamakan orang belajar hadis ni ahli hadis sebagai hasyawiyah, terutamanya golongan ahbash di sana dipanggil, dia kata wahabi hasyawi. Hasyawiyah, hasyawiyah artinya golongan hujung masyarakat, bukan golongan terkemuka, golongan yang ada di hujung. Hasya ni perut. Tahu babat-babat. Perut tu yang kita makan tu hasya. Hasyawiyah, orang Arab dia tak makan benda tu, dia buang. Dia perut, isikan dengan perut, kantong perut tu, lepas kita sembelih kambing, sembelih unta ke sembelih ni ke, daging dia ambil, benda tu dibuang tak? Dibuang. Di golongan ahli hadis ni, bagi ahli kalam, ni sebenarnya ahli kalam ni, zindiq dan kalam sebenarnya, mereka kata ni golongan tak faham apa-apa. Dia cuma kumpul hadis yang macam tu, dia macam ambil hadis macam tu je, tak ada akal. Dia kata, tak boleh nak faham hadis. Kena ada not fiqh hadis. Jadi mereka menamakan ahli hadis yang terima nas seadanya sebagai hasyawi. Orang yang tak ada akal, orang yang disampingkan oleh masyarakat. Hasyawi. Mereka menamakan ahli sunnah dengan sebutan musyabbihah. Itu jahmiah. Ada tak sekarang? Siapa yang kata ni? Imam Hatim Al-Razi. Tuan-tuan tengok dia punya cerita dia sampai sekarang nama tu ada. Okay. Ahli bid'ah namakan ahli asar sebagai... mana tadi? Okey. Zindiq menamakan sebagai hasyawiyah. Jahmiyah akan menamakan sebagai musyabbihah. Sebab dia tak boleh terima. Kalau orang isbatkan mesti musyabbihah. Dia tak boleh terima orang isbatkan sifat, menafikan kaifiyah itu dia tak boleh terima. Ataupun mentafikkan kaifiyah. Dia kata kalau dia sabitkan sifat, mesti dia musyabbihah. Itu tanda jahmiyah kata Syekh. Tanda-tanda orang Qadariyah, ni golongan Qadariyah, ialah mereka menamakan ahli sunnah dengan sebutan Mujabbirah. Dituduh pula kau Jabariyah. Yang Jabariyah tuduh boleh kau ni Qadariyah. Dia tak boleh terima tengah-tengah. Adanya tu, dia tak boleh terima. Bab ni kena belajar masing lebih detail lah, apakah Jabariyah dan Qadariyah. Tanda orang Murji'ah ialah menamakan ahli sunnah dengan sebutan Mukhalifah. Orang yang mukhalafah dengan dia, orang yang suka melawan, suka bergaduh. Ataupun dipanggil Nuqsaniyah.
Kenapa pengenal sunnah? Orang kurang. Kurang apa? Kurang dipanggil, bila ahli sunnah dipanggil, siapa murjiah? Murjiah kata iman ni sama aja, mana ada kurang bertambah. Ahli sunnah kata iman tu berkurang dan bertambah. Dia kata kurang, tambah nampak puji. Dia kata kurang. Dia golongan ahli kurang. Ha, artinya dia seolah-olah kurang akal, kurang begini. Tapi asalnya pada orang sunnah kata ahli iman tu bertambah dan berkurang. Murjiah kata iman tu tidak berkurang, malah sempurna. Jadi dinamakan orang lawan dengan dia yang berbeza dengan dia, ahli sunnah wal jamaah dipanggil sebagai nuqsaniyah. Nah, jangan hafal nama-nama ni. Tak pasal-pasal dapat nama baru. Tanda orang Rafidah, orang Syiah, ialah menamakan ahli sunnah dengan nasibah atau nawasib sampai sekarang. Apa nasibah? Nasibah ialah golongan yang membenci Sayyidina Ali dan Ahli Bait pada zaman tersebut. Tak boleh kita kata Muawiyah ni sahabat, Muawiyah ni tak kafir. Dia kata sama ada sokong Sayyidina Ali atau kafirkan sahabat. Kalau kita tak kafirkan, dia kata kau lah nasibah. Nasib. Dan golongan yang melampau ni ada tu, pasti dia tak diterima satu sama lain. Dia tak diterima, dia gaduh dua. Last sekali yang ada Ahli Sunnah sentiasa berada di tengah-tengah wasatiyah antara mereka dalam semua masalah. Padahal Ahli Sunnah tidak mempunyai nama kecuali satu nama sahaja, dan mustahil nama-nama tersebut berpadu dalam diri mereka. Boleh? Ketiga, dikatakan kepada Imam Ahmad bin Hanbal, disebutkan ashabul hadis di hadapan Ibnu Abi Qutailah. Tambah Abi tu, Ibnu Abi Qutailah. Ibnu Abi Qutailah, Yahya bin Ibrahim. Disebutkan ashabul hadis di hadapan Ibnu Abi Qutailah di Makkah, lalu berkata, ashabul hadis, ini ahli sunnah, adalah kaum yang jahat. Ibnu Abi Qutailah kata, siapa sahabat hadis? Al-Hazan ni kumpulan jahat ni, orang yang ni sebenarnya tu. Maka Imam Ahmad bin Hanbal berdiri, menyincing bajunya, angkat baju, sambil berkata, zindik, 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 sampai beliau masuk rumah. Itu pendapat Imam Ahmad terhadap Ibn Abi Qutailah. Walaupun Ibn Abi Qutailah bukanlah yang terkenal sebagai ahli bid'ah, beliau juga salah seorang perawi hadis. Tapi ada hukumnya lah. Imam Ahmad berkata matruk, tinggal dia ni. Sebab ada berita-berita sampai pada Imam Ahmad bahawa Ibn Qutailah ni menghina ahli hadis. Tapi kita kata, bagaimana pendirian imam bila dengar orang menghina ahli hadis? Allah Ta'ala memelihara ahli hadis, ahli sunnah dari segala aib yang dinisbahkan kepada mereka. Mereka tidak mempunyai sebutan lain kecuali ahli sunnah yang mulia. Jadi jalan yang diridai, jalan yang lurus, hujah yang kuat, dan sampai pada hujung akhir bab kat sini. Al-mar'u ma'amana ahab, ahli sunnah sebenarnya ikut sunnah. Di mereka sayangkan sunnah, maka mereka akan diletakkan bersama orang yang mereka cinta. Seperti hadis Nabi SAW, seseorang akan bersama orang yang dicintanya. Kat sebelah bab ni. Seterusnya, beberapa nasihat penting daripada imam salaf dalam memperingatkan ahlu bid'ah. Kita habis pukul 6 eh? Habis pukul 6. Kita sembahyang dulu ke? Atau boleh apa hukum takhirkan solat kerana majlis ilmu? Sunnah. Ini masalah perlu kita faham. Kadang-kadang ustaz ni sembahyang semua sekali disunatkan untuk awal waktu kecuali khilaf pada solat Isyak. Namun itu secara umum. Yang kedua, bila ada masalah tertentu boleh ditakhirkan solat. Setengah ulama melihat kepada kalaulah makan, kalau kita nak makan, Nabi kata iza la salata bi hadrat ta'am wa la huwa yahbitul akhbatan. Tak ada sembahyang di depan makanan dan juga sembahyang tahan kencing dan berak. Istilah kita lah bahasa mudah. Okay? Bahasa mudahnya begitu. Jadi kalaulah dua tiga benda ni, makan, minum dan juga buang air kecil, buang air besar tadi, boleh menangguhkan sembahyang oleh kerana perkara tersebut, maka majlis ilmu lebih aula. Dan lebih kuat lagi ialah Imam Ahmad bin Hanbal dalam satu majlis bersama Yahya bin Ma'in, Ali al-Madini dan sahabat-sahabat beliau dalam satu majlis. Waktu zuhur, tiba waktu sembahyang. Sembahyang maksudnya waktu azan. Imam Ahmad, apa pendapat Imam Ahmad bab solat jemaah? Wajib.
mazhab Imam Ahmad Hanbal. Tapi Imam Ahmad kata, kitalah jemaah. Majlis ilmu ni lepas ni, kitalah jemaah. Maksudnya, boleh dikira sebagai boleh tangguhkan solat dan berjemaah kemudian kerana majlis ilmu. Dan ini masalah yang jadi ni. Kalau oleh kerana ni, sambung sikit lagi ya. Boleh? Nak faham kan? Kadang-kadang, walaupun kalau mampu, tapi kalau kita berhenti, rasanya ramai yang balik. Oleh itu, saya cepatkan. Okay. Beberapa nasihat. Pertama, Umar bin Al-Khattab kata, ya'ti unasun yujadilunakum bisyubuhatil Quran, khuzuhum bisunan, fa inna ashabas sunan a'lam bikita a'lamu bikitabillah. Akan datang satu kumpulan akan berhujah kamu dengan syubhat Quran. Ha, dia bukan cerita syubhat daripada ni, dia ambil ayat Quran datangkan syubhat. Khuzuhum bisunan. Tangkap mereka dengan sunnah. Fa inna ashabas sunan a'lam bikitabillah. Sesungguhnya ashabus sunan, orang-orang yang melibatkan diri dalam sunnah itu lebih mengetahui tentang kitabullah. Semua ahli bid'ah tak suka dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab ayat Quran itu ada banyak wujuh. Ada mengandungi makna yang diorang boleh ambilkan makna dan ini dan itu. Tapi bila Nabi terangkan jelas. Dan sebab tu ahli bid'ah tidak suka dengan ahli sunnah ataupun ahli al-athar. Okay. Sebenarnya ana catat kat sini hadisnya panjang, tapi kita ambil lah apa yang tercatat saja kat sini. Yang kedua, Abdullah bin Umar berkata kepada orang-orang yang mengingkari qadar, iaitu golongan Qadariyah. Kita kata Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, zaman sahabat yang kecil-kecil tadi, pada akhir zaman sahabat, ketika mereka tua, timbul fitnah yang baru, iaitu bid'ah Qadariyah. Bila daripada Yahya bin Ma'mar, cerita tentang Basrah. Yahya bin Ma'mar dengan sahabatnya pergi ke Mekah. Sampai Mekah, kat Basrah, orang dah cerita dah bahawa mana ada qadar-qadar. Tak adil lah kalau Allah buat qadar-qadar. Allah dah tetapkan kita, kemudian kita kena masuk neraka. Dan dia tak ada qadar dalam Sahih Muslim. Okay. Dan mereka pergi ke Mekah. Sampai kat sana, bincang. Yahya bin Ma'mar dengan sahabatnya kata, kalau jumpa sahabat Nabi, kita tanya. Dia tunggu tepi pintu. Tengok-tengok Abdullah bin Abbas lalu. Dan pada beliau lalu, dia orang tanya, ah, kami kat Basrah ada orang mengatakan bahawa tidak ada qadar. Dan benda sama berlaku pada Abdullah bin Umar. Okay. Bila kata, apa kata Abdullah bin Umar? Iza laqita ulaik. Bila kamu jumpa dengan mereka, fa akhbirhum anna ibn Umar minhum bari wa hum minhu bura'a. Kalau kamu jumpa balik dengan mereka, beritahu pada mereka Abdullah bin Umar. Zaman tu siapa lagi sahabat tinggal? Abdullah bin Umar dan bin Abbas. Contohnya sekarang ni, zaman sekarang orang agungkan syekh, siapa syekh yang besar sekarang? Katalah mufti. Mufti Arab Saudi. Tak percayalah Ustaz Abu Barak cerita ni, ada cikai-cikai seperti tadi. Pergi nak jumpa dengan mufti sendiri. Okay. Mufti kata, ha, pesan pada orang tu, beritahu bahawa aku, Abdul Aziz Al-Sheikh, memberitahukan bahawa hukum ni haram. Contohnya. Nampak kuat tak? Kuat. Sekarang ni sahabat, semua kebanyakan sahabat meninggal. Tinggal sahabat yang muda-muda, antaranya Abdullah bin Umar. Kata, sampaikan pada mereka. Abdullah bin Umar kata, Abdullah bin Umar berlepas daripada mereka dan mereka tak ada kaitan langsung dengan Abdullah bin Umar. Itu pesanan Abdullah bin Umar kepada golongan Qadariyah. Abdullah bin Abbas berkata, la tujalis ahlal ahwa fa inna mujalasatahum mumridatun lilqalbi. Jangan duduk dengan ahlul ahwa kerana duduk dengan mereka akan mendatangkan penyakit pada hati. Sebab daripada kita tak dah faham jelas-jelas, pergi berkawan, duduk bincang dengan ahli bidah. Last kali, lah ustaz. Datang lagi. Dah terang jelas dah semua sekali. Duduk lagi ni. Pergi duduk, bincang, duduk ni, gebelek-belek. Last kali, ish, ada syubhah lagi. Datang lagi. Sebab tu syubhah ni, bukan kita cari syubhat. Syubhat, kalau dia lalu, macam ular. Jangan pergi cari kat semak, pergi bunuh ular. Tapi kalau ular masuk rumah kita, halang jalan kita, baru bunuh. Begitulah syubhat. Bukan kita pergi korek, cari-cari, sampai ke tahap orang tak faham lagi. Engkau datang ke syubhah, cepat aku jawab. Itu tiga, bukan cara ahli sunnah wal jamaah. La tujalis ahli al-ahwa. Jangan berkawan, jangan bergaul dengan ahli al-ahwa. Sesungguhnya duduk dengan mereka itu akan memantikan hati. Al-Fudhal bin Iyad mengatakan, sahibu bid'ah la ta'manhu ala dinik. Ahli bid'ah tak, kamu takkan merasa aman dengan agama kamu duduk dengan mereka.
Wala tushawirhu fi amrik, jangan bermusyawarat mereka tentang urusan agama kamu. Wala tajlis ilaihi, jangan duduk dengan mereka. Wa man jalasa ila sahibi bid'ah awrasahullahul ama, barang siapa yang duduk ahli bid'ah, Allah akan wariskan kebutaan, ini kebutaan hatinya. Ada sedikit. Ada tak orang yang berubah daripada sunnah kepada ni sebab apa? Kenal tak kawan-kawan kita sebagai yang berubah? Sebab apa? Dia pergi duduk, dia pergi kaya. Beramai orang yang sepatutnya duduk sunnah, dia pergi kaji syubhat sana sini, akhirnya dia sekali yang tenggelam. Sebab tu bab benda tahzir, bila kita bab tak tahzir, bukan bererti kita boleh pergi baca buku dia orang apa semua. Itu kerja hanya orang khusus yang melibatkan diri dalam menolak syubhat. Orang awam jangan libatkan diri dengan syubhat. Imam Abdullah bin Abdullah ibn Mubarak berkata, Allahumma la taj'al li sahibi bid'ah indi yada fayuhibbuhu qalbi fayuhibbahu qalbi. Wahai ya Allah ya Tuhanku, jangan jadikan ahli bid'ah ada tangan ke atas diriku. Artinya tak pernah ditolong aku, tak pernah dia bagi rezeki pada aku, tak pernah begini-begini pada aku, tak pernah berkuasa pada aku, sebab aku takut hati aku berubah ke arah dia. Sebaik-baiknya jangan. Kata, janganlah ambil jasa dengan ahli bid'ah. Takut hati aku cenderung kepada mereka. Ayat kat sini boleh disebahkan kepada kudrah, ni'mah sebagainya, sebab berkaitan dengan makhluk. Jangan berkaitan dengan Allah pula nak nafikan yad. Ni pun tak boleh nafikan juga yad. Betul tak? Ahli bid'ah ada yad tak? Ada. Itu tinggalkan bab. Sufyan Amirul Mu'minin dalam hadis, iaitu Sufyan Al-Thawri rahimahullah berkata, man asgha sam'ahu ila sahibi bid'ah wa huwa ya'lam annahu sahibu bid'ah nuzi'at minhu al-ismah wa wukila ila nafsih. Barang siapa yang letakkan telinganya dengar pada ahli bid'ah, dia sedar bahawa orang itu ahli bid'ah, maka Allah akan cabut dia punya ismah ataupun keterpeliharaan. Allah pelihara dia, tapi dia bagi dengar, dia tahu ni ahli bid'ah. Saja buka ulama Syiah ceritalah sekarang hari ni, tengok video Syiah, tengok semua sekali ceramah-ceramah, iya Syiah pun hafal Al-Quran lah. Dia ingat Syiah tak hafal Al-Quran. Ini berlaku betul. Dia pergi ke Iran buat lawatan, dia nampak library Syiah, buku-buku dia macam kat buku Masjid Nabawi, kan cantik cetak tu. Dia kata betul lah rupanya. Ni orang yang orang awam tak boleh nak, jangan dengar ahli bid'ah, sebab kata akan dicabut ismah keterpeliharaan, dan wawukil ala nafsih, dan Allah campakkan dia, kau sendiri tanggung kau punya ni. Allah akan tarik ismah dan Allah akan serahkan dirinya berdepan dengan perkara itu sendiri, bukan dengan bantuan Allah, sebab dia sendiri yang campakkan dirinya ke arah tersebut. Boleh lompat. Ni semua tuan-tuan boleh baca. Benda ni penting semua, tapi masa, ada kena masa. Masuk pada prinsip ke-11. Manhaj ahli sunnah dalam bersikap dan berakhlak. Tuan-tuan jangan tinggalkan tu. Yang nas ni boleh baca sendiri, tapi sebenarnya boleh faham. Sebab tu saya tinggalkan, boleh faham sendiri. Termasuk dari prinsip akidah ahli sunnah wal jamaah, bahawasanya mereka memerintahkan kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Maksudnya wajib amar ma'ruf nahi mungkar. Kerana ada orang zaman sekarang, dia mengatakan amar ma'ruf nahi mungkar ni jaga tepikan orang. Amar ma'ruf nahi mungkar pula ada orang hanya khususkan kepada maksiat, bid'ah tak boleh. Orang buat jangan kacau orang, orang benda orang buat salah tak boleh. Seolah-olah amar ma'ruf nahi mungkar tidak berlaku pada masalah yang lain. Amar ma'ruf nahi mungkar berlaku pada semua kemungkaran, daripada syirik sampai tahap bawah dosa-dosa kecil. Bid'ah dosa besar ke kecil? Jangan jawab dulu besar. Kan kita baca tadi 3. Boleh jadi syirik, boleh jadi besar, boleh jadi kecil. Saja nak test. Dan betul lah. Jadi semua tu berlaku. Bahawasanya mereka memerintahkan kepada yang ma'ruf dan mencegah dari kemungkaran. Okey, terus syarahkan. Allah sebut, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian adalah sebaik-baik umat. Khairiyah, sebaik-baik umat itu bergantung pada apa? Ta'muruna bil ma'ruf. Kerana kamu ajak pada yang ma'ruf dan menahi apa? Melarang kepada perkara mungkar dan beriman kepada Allah. Kenapa? Kalaulah kita tinggalkan amar ma'ruf dan mungkar, takkan jadi umat terbaik. Sebab kalau orang buat salah,
kita biarkan. Kesalahan yang sikit akhirnya menarik orang lain ikut. Betul? Contoh masyarakat Islam dulu, zaman, dengar tak zaman Nabi perempuan tak pakai tudung ke, tak tutup aurat ke? Zaman sahabat, zaman tabi'in, zaman khulafa, ada tak? Tak ada. Tapi bila ada umat Islam meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar, orang ada perempuan mula sikit, ha? Kita tengok sejarah, bukan kat dunia Islam saja, kat dunia Eropah. Okay. Tengok pakaian Eropah, kat mana, kat Museum London, dia sebutkan kat cermin tu, tengok kat video, cermin macam mana pakaian zaman dari kurun pada kurun. Daripada pakaian yang lengkap, makin ketat, akhirnya perut dia jadi kecil, akhirnya naik sikit sampai ke tengah betis, kemudian naik sampai sama betis, malah ditulis situ kalau atas betis orang marah. Kemudian atas pada lutut, kemudian berlakulah pada bikini pertama yang ditatbikkan atau dimodelkan oleh kanak-kanak yang kecil. Akhirnya dari akhir sekali orang Eropah apa jadi sekarang? Habis kerana tidak ada nahi mungkar. Bid'ah, bila berlaku orang buat satu bid'ah, tak ada orang bersuara. Akan berlaku apa? Lama-lama jadi kebiasaan. Lepas jadi kebiasaan, dia akan jadi suatu adat. Lepas jadi adat, dia akan jadi satu undang-undang. Bila dah jadi undang-undang, orang nak cegah, pencegah akan menyalahi undang-undang. Betul? Ada datang orang datang belajar, benda ni salah. Awal-awal tak cegah. Lama dah jadi berakar umbi, dah jadi satu adat. Last sekali jadi undang-undang yang hukum pada satu tempat. Orang datang, berani bersuara, akhirnya orang-orang yang bersuara untuk nahi mungkar atau amar ma'ruf dan perkara tersebut akan dianggap sebagai pesalah. Sekarang ni orang tak pakai tudung tepi jalan. Nahi mungkar ke tidak mungkar? Perempuan tak pakai tudung? Mungkar. Berani pergi depan cokit? Pergi cegah tak pakai? Akak, haram tak pakai tudung. Jumpa lagi, akak, tak boleh akak. Yang cegah ni jadi apa? Tak pasal-pasal polis sampai depan. Sehat. Bawa dulu, bawa pergi masuk balai, check dulu. Oh, ada masalah mental ke tidak, kena check macam-macam. Sebab apa? Dah benda mungkar tersebar dan tak dihalang pada awalnya. Tapi kalau pada awal kat sekolah, budak keluar rambut, kawan dia kata, "Hey, keluar rambut keluar tu." "Iya ke?" Masa tu, masa keadaan. Keadaan zaman sekolah, zaman tempat baik. Tapi kalau kat sekolah dibiarkan untuk tak, boleh anak muslim datang ke sekolah tak ayah pakai tudung. Berani orang nak larang? Kalau dah jadi undang-undang, tak boleh. Sebab tu perlu nahi mungkar. Kebaikan umat ini, umat jadi umat terbaik, terpelihara agama ini kerana adanya amar maruf dan nahi mungkar dan mengekalkan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Okey, kita lihat. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadih." Siapa nampak kemungkaran, ubah dengan tangan. Jangan tunggu ubah dengan hati. Ubah dengan tangan dulu. Kalau anak sendiri tak pakai tudung, bagi tudung, suruh dia pakai. Ada ayah-ayah sekarang ni yang bila nak ubah, mampu ubah dengan tangan, diubah dengan hati. "Tak apalah, biarlah dulu, aku doakan dia berubah." No. Berkaitan bila kita mampu dengan tangan, anak isteri kita, itu kita ada kuasa. Kalau dengan orang lain tak mampu ubah, tapi anak isteri kita, kita ada kuasa tak? Kuasa. "Fal yughayyirhu biyadih." Anak kita tengok cerita tak betul, pergi padam. Pergi tutup benda yang haram. Sebab kita mampu cegah dengan tangan. Bukan erti tangan ni nak tunggu pemerintah. Kita, bab pemerintah tu jelas lah. Tapi bab kita dalam keluarga kita, dengan adik-beradik kita, dengan tempat tempat yang kita mampu cegah dengan tangan, kita cegah. Orang datang kat sini buat majlis-majlis yang tidak sunnah, mampu tak cegah dengan tangan? Mampu. Tapi jangan pergi tempat orang, kita kacau, akan jadi masalah. Tempat orang tak mampu nak ni semua sekali, kita cegah dengan lisan. Tak mampu lisan, bersuara akan kena ni juga. Baru cegah dengan hati. Dan itulah, hati artinya kita ingkar dengan hati, hati kita tak suka, itulah selemah-lemah iman. Tuan Nabi kata, "Wadhalika adhaful iman." Dan itulah iman yang paling lemah. Tapi kalau masalah, kita rasa dia, banyak tak bid'ah berlaku? Banyak. Tapi ada tak yang kita nampak, kita rasa selesa je? Okey je, aku relax je. Orang kita, bila kata, "Saya tak kisah maknanya." "Oh ya, baguslah dia tu terbuka." Tak kisah kata tu terbuka. Tak kisah tu artinya check balik iman bab tu. Tak kisah bawa ayat tak apa. Tapi kalau betul-betul tak kisah, nampak kesyirikan, nampak orang sembah berhala sebelah kita, "Saya tak kisah pun bab ni sebenarnya, saya dah biasa dah sebenarnya ni." Biasa orang dah biasa. Dah biasa tu dah yang kena check balik.
Kemungkaran perlu dicegah, paling kurang kita benci dengan hati kita. Dan bila nak berdakwah, Ahli Sunnah wal Jamaah mendahulukan dakwah dengan cara yang lembut. Nampak bawah? Baik berupa perintah maupun larangan, serta menyuruh dengan hikmah dan pelajaran yang baik. Udu' ila, ni bab dakwah. Ni bab nahi mungkar, bab dakwah. Bab nahi mungkar mula dengan apa? Mula dengan tangan. Bab dakwah ajak kebaikan mula dengan hikmah. Nampak beza dia? Bab nahi mungkar kalau mampu ubah dengan tangan, sebab kemungkaran memerlukan kepada usaha urgent untuk ubah dia. Kalau mampu dengan tangan, cegah. Termasuk penulisan dengan lisan. Penulisan masuk bab lisan. Tak mampu dengan tangan, dengan lisan. Lisan itu sama lisan yang kita sebut ataupun kita tulis. Itu semua bab lisan. Dia menyampaikan mesej. Cegah. Bila nampak mungkar. Tapi bab ma'ruf, ajak pada ma'ruf. Sebab orang yang ajak ma'ruf ni benda ringan. Kita ajak orang, benarnya dia orang suka kita ajak lembut. Anak kita pun tak suka. Anak kita tengah sening, beritahu. Masuk waktu dah. Oh, dia dah bersedia dah. Ajak dengan lembut. Dia dah buat tu semua sekali. Tapi tak pasal-pasal, dia pun tak ingat. Tiba-tiba kita buat kuatan. Pukul. Pak. Kenapa? Kenapa tak semayang? Allah tak perasan. Dia tak perasan, dia lupa. Kita pernah tak lupa? Sama juga. Pernah lupa. Kadang-kadang memang orang tak ingat. Orang yang tak besar, orang hanya kesalahan kerana lupa, kerana tak perasan. Kita belasah sama macam orang yang memang nak lawan, tak buat. Tak sama hukuman. Walaupun nampak sama, kalau kita kata ada dia semua kena, tak, ada perbezaan. Kadang-kadang tindakan yang kekasaran pada waktu yang sepatutnya lembut akan menjauhkan orang daripada sunnah, bukan mengajak kepada sunnah. Orang tak tahu apa, dia tak tahu pun bid'ah tu apa, bid'ah ni sebagainya. Kita alhamdulillah tak belajar kena bid'ah. Kamu oleh bid'ah? Bid'ah? Kat mana bid'ah? Kesian tak makcik-makcik yang menangis? Saya pernah ada seorang makcik menangis, Ustaz. Saya buat semua sekali dari dulu lagi, banyak. Orang kata, ada anak saya kata saya neraka, ahli neraka. Betul, ni cerita betul, bukan cerita. Ahli neraka. Okay. Kalau ni, boleh ke orang yang awam, tak kenal lagi sunnah? Sebab tu, sebelum berlakunya, dicop dia sebagai ahli bid'ah, ahli ahwa, mesti melalui proses kita terangkan tersebut. Adanya iqamatul hujah. Kalau dia berlawan, iqamatul hujah. Adanya proses bayan, iqamatul hujah. Kemudian berlaku sampai proses, sampai berlakunya tahdir, berlakunya hajar sebagainya. Ada prosesnya. Walaupun pada asal, kalau dah jelas dia ada bid'ah, ya, dia layak untuk ditahzir dan hajar kalau ada maslahah. Maksudnya kalau tidak ada maslahah yang melarang. Asalnya memang dipulaukan. Tapi perlukan pada proses. Okey. Buat hikmah dulu. Lepas tu bila bab, bila kita ajak orang buat baik, ajak baik, nahi mungkar, orang lawan ke orang diam? Kalau dah semua orang diam, selesai kat dunia ni. Pergi semayang, jangan buat maksiat. Ya, beratur, pergi. Senanglah. Tapi bila amar nahi mungkar, akan ada tindak balas. Nak duduk dalam bidang dakwah, kena sedar kamu akan diserang balik. Orang takkan diam. Sebab manusia sifatnya melawan. Sifatnya. Maka Allah kata, wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak. Itu kata Luqman Hakim. Sabar atas apa yang ditimpa pada kamu. Ha? Adalah orang kena musibah ni, adalah kena tertentu. Kena marahlah, kena tengkinglah, kena coplah, kena beginilah sebagainya. Wasbir ala ma asabak, inna dhalika min azmil umur. Sesungguhnya perkara itu daripada azmil umur, termasuk perkara yang keazaman. Perkara yang ialah azam. Sebab itu nabi-nabi yang mempertahankan perkara ini dinamakan sebagai ulul azmi. Yang paling tinggi sekali mempertahankan dan bersabar dalam dakwah mereka dinamakan sebagai ulul azmi. Dan hadis seterusnya ialah kewajipan bernasihat ialah ad-dinun nasihah. Agama itu ialah an-nasihah. Apa arti nasihah? Dalam bahasa an-nushu ila al-khalus. An-nushu, nasihat itu asal bahasanya ialah khalus, murni, suci. Artinya nasihat ini ialah bila kita nakkan kebaikan pada orang yang kita nasihatkan secara murni. Bukan ada dendam, bukan nak merendahkan, melemahkan, bukan adanya nak mengenakan dia, tidak. Nama nasihat ialah yang suatu perkataan atau perbuatan kita menginginkan kebaikan pada orang yang kita nasihatkan murni daripada hati kita kerana Allah, kerana Rasulnya dan untuk kebaikan orang tersebut, itu namanya nasihat. Betul, Allah kata ad-dinun nasihat. Kulna liman? Qalillah wal kitabi
wali rasulih wali immatil muslimin wa ammatihim. Sebab tu kalau orang pergi, saya nasihat pada dia, ni nasihat saya secara terang pada dia, itu bukan nasihat, itu namanya mengaibkan. Kalau orang tu buat salah, kadang-kadang tukang nasihat dia yang salah, lagilah jadi masalah yang kedua. Okey, terus kita masuk pada okey. Bab ke surat tak tahu mana. Dalam cuba cari ayat wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Cuba. Muka surat apa tu? 228. Saya guna 222. Okey, saya nak check dulu lama. Okey. Jadi kat bawah tu dalam menghadapi ni dalam bab manhaj sunnah dalam bab amar nahi munkar. Dalam menghadapi cobaan dan pembelaan 228 ya. Dalam menghadapi cobaan dan pembelaan terhadap agama, mereka tidak menggantungkan kepada sebab-sebab alami, tipu daya dan bersifat duniawi dan sunnah-sunnah kauniyah. Sebagaimanapun pula mereka tidak mengabaikan hal itu. Sebelum itu mereka berpandangan bahawa bertakwa kepada Allah Ta'ala dan beristighfar dari dosa-dosa dan noda, juga bergantung kepada Allah dan syukur dikala gembira merupakan sebab yang penting dalam mempercepatkan tibanya kemudahan setelah kesusahan. Bab kita nak menang, jangan anggap sangat tak kisahlah, kita boleh debat lah, kita boleh lawan, kita boleh begini, kita mampu begini, itu semua orang jahil. Jangan bergantung kepada sebab-sebab kauniyah, walaupun tak boleh diabaikan, tapi lebih penting lagi bertawakal kepada Allah, minta tolong pada Allah, istighfar pada dosa kita. Kadang-kadang dakwah kita tak sampai sebab dosa kita yang menghalangnya, menghalang daripada dakwah kita dapat kebaikan, kemuliaan menjadi seorang da'i. Pendakwah buat dosa banyak, Allah halang ilmu dia, keberkatan ilmu dia boleh sampai pada orang nak disampaikan. Kadang-kadang. Oleh itu, Ahli Sunnah wal Jamaah melihat ketika dalam usaha berdakwah, usaha menyampaikan kebenaran dan sebagainya, perlu didahulukan dengan doa pada Allah, minta tolong pada Allah di samping usaha-usaha sampingan yang dinamakan sebagai sebab-sebab kauniyah. Ahli Sunnah wal Jamaah takut dan cermas terhadap azab kerana kufur nikmat. Ini penting. Bila kita buat tak jadi, tempa musibah pula sebagainya, kena balik kembali tengok pada diri kita. Ini benda penting berkaitan dengan tarbiyah salaf. Kita kembali pada salaf, bukan pasal ni. Penting, kadang-kadang sebabnya ialah kita kufur nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Sifat kita kanun. Kanun artinya innal insana li rabbih la kanun. Manusia ni sifatnya kanun. Suka lupakan nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Allah bagi satu musibah, dia lupa segala kebaikan Allah bagi. Dan segala musibah yang timpa pada kita oleh kerana kita. Dan itulah tarbiyah salaf. Sampaikan bila dia salaf, sebahagian salaf, ketika suruh kambing, kerbau dan juga binatang-binatang yang menuai, memajak. Kerbau ni malas. Mereka duduk istighfar. Kerana kenapa kerbau boleh lawan dengan aku? Sebab apa sifat kerbau, sifat kuda ni, mereka taat pada tuannya. Betul tak? Kuda taat pada tuan dia. Kat mana buktinya? Wal'adiyati dhabha. Demi kuda yang menyerang sehingga mengeluarkan bunyi dhabah, bunyi keluarkan seolah-olah air yang menggelegak. Wal'adiyati dhabha falmuriyati qadha, maka dia memercikkan api di tempat kakinya. Kuda perang lari dengan laju sampai keluarkan bunyi nafas. Lepas tu kakinya bila langgar batu jatuh tak? Tak jumpalah kuda perang lari-lari kat batu jatuh. Jatuh kuda perang lembek, kaki dia kuat, dilanggar batu keluarkan api, percikkan api, kena pukul daripada atas, lari dengan laju. Falmuriyati qadha falmughirati subha, kena serang pada waktu subuh, waktu orang rehat, waktu binatang-binatang rehat. Dia pergi waktu malam dan menyerang pada waktu subuh. Falmughirati subha, okey, fa atharna bihi naq'a, dan dia lari, ketika lari tu menyebabkan keluarnya habuk-habuk. Dia tetap ke depan walaupun dia keadaan habuk, depan berhabuk, atas kena pukul, kat dalam dadanya menggelegak seperti bunyi bernafas menggelegak, dan daripada bawah terbakar seperti langgar dengan batu, masih meluru ke depan. Fa atharna bihi naq'a fa wasatna bihi jam'a, sehingga bila tengah debu yang banyak, adanya tombak panah sebagainya, kuda ni lari ke? Tak, lari sampai masuk ke tengah-tengah medan perang. Fa wasatna bihi jam'a,
Kenapa? Sebab tuan dia bagi dia makan. Tuan dia pernah bagi dia makan, bagi minum, jaga dia. Walaupun tuan dia bagi makan sikit, suruh lagi banyak. Sampai tahap suruh pergi, suruh dia korbankan dirinya. Tapi kuda dia tahu, bersyukur dengan tuannya. Allah kata, innal insana li rabbihi lakanun. Sesungguhnya insan bersifat dengan Tuhannya sifat al-kanun. Kanun adalah tanah yang kering kontak, tanah yang kering, tanah yang tidak menumbuhkan tumbuhan walaupun banyak air. Kalau padang pasir, bukan kanun. Padang pasir, kalau hujan turun, keluar rumput-rumput. Kanun, rumput hujan turun, ada sumber semua sekali, tapi tanah itu tidak mengeluarkan sebarang hasil. Itulah kanun. Tanah yang ada sifat kanun. Itulah hati kita bila berdepan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, tak pandai bersyukur dan kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Sifat ini perlu kita balik terbiah salaf. Salaf bila nampak satu benda, bila ada musibah sebagainya, dia ingat Allah yang bagi. Bila ada Allah bagi musibah, dia tak bersyukur, dia ingat, sentiasa bermuhasabah, muhasabah diri. Sebab tu kalau kita tengok pada alam masuk ni, rasa ni semua kita boleh baca ni. Okay. Berkaitan tarbiah, tarbiah ni. Kita tengok pada berkaitan dengan amalan-amalan. Okay. Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan amalan ketika di hari dihisab. Kita nak habiskan berkaitan dengan kiamat. Perlu ingatkan banyak pada kiamat dan tarbiah-tarbiah. Hisab. Allah hisab kita banyak pada perkara apa? Yang dihisabkan apa dia? Tengok surah Izazul, surah Zalzalah. Izazul Zalzalah Zalzalah. Kat hujung Allah kata apa? Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Siapa yang buat kebaikan yang dapat dilihat sebesar zarah. Sebesar zarah maksudnya kalau kita nampak tak nampak, tapi kalau tengah matahari turun nampak macam debu-debu yang berterbangan tu, nampak sebesar zarah. Faman ya'mal mithqala dzarrah yarah. Siapa buat sebesar zarah dapat dilihat, Allah akan perlihatkan. Faman ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Buat satu kejahatan sebesar zarah akan diperlihatkan. Itu surah Zalzalah. Surah tadi, surah Al-Adiyat, Allah kata apa? Allah kata innal insana li rabbihi lakanun wa innahu ala dhalika lashadid wa innahu li hubbil khairi lashadid afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur wa hussila ma fis sudur. Dia tak sedar ke dia akan dibangkitkan kubur dan akan dibongkarkan semua isi hati. Ada dosa, ada kesilapan kita yang sebesar zarah pun tak nampak. Tadi nampak sekarang, sebab kita tersimpan dalam hati. Marah kita, dengki kita, okay, cemburu kita, iri kita dengan kawan-kawan, dengan semua benda, dan sangka buruk kita, pandang rendah pada orang. Allah Allah ambil berat tak? Ayat ni Allah kata wa husila ma fi sudur, dibongkarkan semua isi hati. Sekarang ni kita nampak orang buat bid'ah, buat sunnah. Kita benci pada bid'ahnya, kadang-kadang kita hina orang. Ni cerita kita lah, wakil. Sebahagian daripada orang, bila nampak orang buat silap, kita bukan menginsafi dan melihat bahawa mendoakan kepada dia, kita menghina. Adanya rasa hina, rasa sebagainya. Jangan, kita benci hanya kerana Allah. Kadar bid'ahnya, kadar kesilapannya, bukan pada orangnya, bukan hinanya, bukan rasa kita bangga, aku dah kenal sunnah benda ni. Kadang-kadang kita lupa. Bila kita tahu bahawa kita tahu sunnah sikit, engkau tahu ke sunnah? Apa kau tahu? Apa begini itu? Dan ini menyebabkan Allah kata, jangan sampai benda ni menyebabkan masuk bab tarbiyah. Perlu tarbiyah. Wa husila ma fi sudur. Allah akan bongkarkan semua dalam hati. Hisab. Hisab tadi berkaitan benda yang nampak, sekarang benda yang tak nampak terbongkar dalam hati. Kemudian ada kebaikan dan keburukan yang kita buat yang Allah nak, yang Allah dan Nabi sifatkan dengan beratnya. Mana berat? Ada yang kebaikan, ada sama ada kebaikan atau keburukan. Yang disebutkan surah Qari'ah selepasnya, faman thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ayshatir radiyah. Siapa yang berat dia punya timbangan dia. Kat sini ada amalan yang dibuat, bukan tengok banyak, bukan tengok besar, tapi tengok beratnya. Walaupun satu tapi berat. Kalimah la ilaha illallah lebih berat daripada dunia dan segala isinya. Kalimah-kalimah, amalan-amalan yang berbentuk Allah janjikan dengan berat, Allah sebut dalam surah Al-Qari'ah. فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ. Barang siapa yang ringan, mak dia ialah hawiyah. Ummuhu, maknya, tempat kembali. Kita kalau ada masalah lari kat siapa? Dekat mak lah, budak-budak. Allah kata فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ نَارٌ حَامِيَةٌ. Itu tempat mengadu. Bagaimana? Pergi neraka. Itu tempat kembali.
Lepas tu Allah cerita tentang apa? Allah cerita tentang surah Al-Hakumut Takathur. Ini cerita tentang apa? Lepas selesai diri kita, cerita pula dengan yang berkaitan dengan kita. Al-Hakumut Takathur. Kamu dilalaikan dengan tambah harta. Ini nikmat. Tambah-tambah nikmat. Hatta zurtumul maqabir. Sehingga masuk ke lubang kubur. Kalla. Jangan macam tu. Saufa ta'lamun. Kalian akan tahu nanti. Kalla. Jangan buat begitu. Saufa ta'lamun. Kamu akan tahu nanti. Kalla, jangan buat begitu. Lau ta'lamuna ilmal yaqin, kamu akan tahu dengan ilmu yaqin. La tarawunnal jahim, kamu akan nampak neraka jahim. Thumma la tarawunnaha aynal yaqin, kemudian kamu akan nampak dengan mata yang aynul yaqin. Thumma la tus'alunna yawma izin anin na'im. Bab ni hisab apa? Dah habis kita punya perbuatan, dah habis kita punya isi hati dibongkarkan, dah habis yang berat yang Allah, berat ringan yang Allah ceritakan amal ibadah, bongkar pula anak isteri kita datang, harta kita ada, benda yang kita ada keliling kita, nikmat mata, nikmat ini dan itu, ini berkaitan dengan nikmat, nikmat Allah bagi duit, bagi pangkat, bagi ini. Masuk dalam bab surah Al-Hakumut Takathur. Ini semua kata tarbiyah. Tarbiyah salaf, bab-bab begini sering dibicarakan, sering ditarbiyahkan. Bab akhlak, bab dakwah sebagainya, dan ini secara kesimpulannya apa yang disebutkan oleh penulis. Yang pentingnya, last sekali, tengok pada nota kaki sebelum masuk bab wasiat, pertanyaan, wasiat pernyataan Imam Al-Sunnah. Nampak 211 kalau ikut saya punya ni. Nota kaki. 2? 231? 238? Okay, yang bab dakwah kepada manhaj salaf. Nota kaki yang paling panjang sekali sebelum masuk bab baru. Tak ada nota kaki? Saya bacakan nota kaki dekat cetakan yang ada saya. Ya? Hadis nota kaki daripada, dia kata masih banyak akhlak lain dari, masih banyak akhlak lainnya dari akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang last sekali, perkataan last sekali sebelum masuk pada bab wasiat dan pernyataan para imam Al-Sunnah. Tak ada, eh? Okey. 237. Ada? Last sekali. Nota kaki tak ada? Saya bacakan. Lepas baca, Syekh tulis semua sekali akhlak-akhlak yang perlu ditarbiah pada pengikut salaf yang mengaku sebagai Al-Sunnah wal Jamaah, yang nak kembali pada jalan salaf, ikut jalan salaf dalam masalah tarbiah juga, bukan masalah akidah sahaja. Syekh kata, dakwah kepada manhaj salafus salih bertujuan membangun generasi yang sesuai dengan generasi pertama yang mereka dididik oleh tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Taala memuji Rasulnya dalam firman-Nya, wa innaka la'ala khuluqin azim. Maksudnya bukanlah hanya sekadar sesuai dalam masalah akidah sahaja, walaupun tentunya akidah merupakan pokok yang pertama yang dan paling penting, tapi maksudnya agar kita sesuai dengan salafus salih dalam segala urusan agama kita yang agung ini. Sebab manhaj salaf itulah yang kita seru manusia kepadanya, bukan hanya sekadar pengetahuan dan fikiran sahaja. Hendaklah manhaj mereka mencakup urusan akidah, konsep-konsep, sikap, akhlak. Dan sangat disayangkan kami mendapatkan di zaman serba moden ini bahawa urusan yang penting dari manhaj salaf tidak mendapatkan perhatian dan tarbiyah. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innama bu'ithtu liutammima makariman akhlak. Tak ada, tak ada dalam. Dia masuk dalam satu ke. Oh, dia masuk dalam ni terus. Pada saya punya nota kaki. Ni cetakan yang lama. Ya, adalah. Jadi itu tujuannya. Tujuannya semua cerita tadi, tarbiyah bukan sekadar bab akidah tapi melibatkan juga bab akhlak. Tuan-tuan boleh baca sendiri wasiat pernyataan Imam Ahli Sunnah tentang beritibak dan larangan berbid'ah. Walaupun bab ni bab yang paling best. Dan akhir sekali, syarat kaedah berdakwah Ahli Sunnah wal pada Sunnah wal Jamaah. Ini kita susah sikit insyaAllah. Nak berdakwah pertama sekali, okay, ketahuilah wahai saudara seiman bahawasanya dakwah kepada akidah salafus salih tidak akan merealisasikan, tidak akan terrealisasi kecuali dengan tiga syarat. Jumpa muka surat 259. Okey. Pertama, salamatul mu'taqad. Nak dakwah pertama sekali kita sendiri kena betulkan akidah kita, selamat akidah kita. Yang kedua, salamatul manhaj. Manhaj betul. Akidah betul tapi manhaj, cara faham, cara faham salah dan cara bertindak salah juga tidak tepat. Dan ketiga ialah salamatul amal, ialah bertindak dengan yang
benar. Okey. Tengok pada seterusnya. Okey, kaedah dan landasan para juru dakwah, pendakwah. Ketahuilah bahawa Allah Subhanahu Wa Taala merupakan, bahawa dakwah kepada jalan Allah merupakan jalan keselamatan. Jadi tahu, pertama penting dakwah itu sebagai suatu jalan keselamatan. Kita tak dituntut untuk mencapai hasil, tapi kalau kita berdakwah sahaja dah dapat pahala. Orang terima tak terima itu nombor dua, walaupun kita nak orang terima. Jadi tahu pertama sekali, dakwah itu sebagai amalan yang baik. Yang kedua menegaskan dan memperbadankan manhaj salafus salih yang tertuang dalam manhaj salaf al-jamaah yang terkenal dengan wasatiyah, syumuliyah dan i'tidal, tanpa ifrat dan tafrid. Wasatiyah artinya pertengahan. Kita dah bincang tadi, khawarij mengkafirkan, mana kata je khawarij, kita je golongan yang hanya menyembah Allah dengan sifat menakutkan, khawarij, seolah-olah tidak ada taubat. Golongan yang menyembah pada Allah hanya dengan sifat raja, seolah-olah tidak ada, Allah tak balas. Golongan murji'ah, kita menggabungkan antara raja dan khauf. Malah ada golongan yang menyembah Allah hanya dengan sifat cinta, tak takutkan syurga, tak takutkan neraka, tak inginkan syurga, kami hanya nak cinta Allah SWT. Golongan sufi yang sesat. Sedangkan tiga benda ini penting, tapi mereka memisah-misahkan ahli sunnah dalam beribadah. Mesti cinta pada Allah dan segala arahannya, beramal ibadah kerana khauf dan raja, takut pada Allah dan raja pada Allah. Ketiga-tiganya itu namanya wasatiyah dan syumuliyah. Okay. Tengok nombor 10. Jauh dari sikap memvonis. Ada? Memvonis artinya secara umum. Jangan jauh dari sikap menolak secara pukalism, kata Dr. Fathul Bari. Apa pukalisma? Jangan semua benda pakai pukalisma. Okay. Berhati-hati dalam hukum semua benda. Adanya biarlah, bila kita hukum satu benda, biar dengan adil. Jangan pukalkan semua orang sama. Dan benda ni kadang-kadang kita nampak ahli bid'ah, sedangkan sebahagian daripada mereka kita yang kita panggil bahasa kasarnya ahli bid'ah begini begitu, sebenarnya mereka nak berubah sebenarnya. Oleh kerana bahasa kita dan cara ancaman kita tak betul, akhirnya mereka tak jadi nak berubah. Akhirnya jadi menentang. Jangan pukal semua dia. Dan yang ke-11, bezakan antara ghayah dan wasilah. Bezakan antara sarana dan juga maksud sebenar. Okay. Perlu bezakan dalam berdakwah. Tujuan kita berdakwah, nak sampaikan mesej. Sarana, jalan, jangan gaduh sangat. Tujuan kita nak belajar ilmu, ni dakwah. Datang Baitul Salam ke? Datang ke Yayasan Taklim ke? Datang IDT ke? Datang MRM ke? Datang IQ ke? Sebagai tempat yang ada ilmu dan orang yang ajarkan itu memang mengajarkan benda yang sunnah, yang tepat, kita boleh ambil ilmu. Itu ya dia punya maksud. Itu dia punya ghayah, tujuannya. Tapi yang tempat-tempat ini hanyalah wasilah. Jangan sampai bila orang datang Baitul Salam, minta maaf lah, ada yang kata, ha, dia sana. Yang sampai orang pergi, sedangkan yang ceramah, yang mengajarkan memang orang yang mengajarkan benda yang betul, kita jadi satu sama lain pecah belah kerana tak boleh bezakan. Seolah-olah bila salah tempat tu silap, ketua silap sini sikit, kita pukalkan semua sekali silap. Tak. Okay. Tempat ini hanya dia punya sarana, hanya tempat-tempat, hanya wasilah. Tapi ghayahnya ialah ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Sampaikan ilmu Allah. Itu sebagai contoh. Dan semua benda ni tuan-tuan boleh baca dan boleh faham sendiri. Dan tajuk terakhir, referensi dalam akidah salafus salih. Ramai yang tanya, Ustaz, saya nak akidah, nak buka kitab apa? Inilah jawapannya. Bukalah kitab, belajarlah semua kitab ni, semua kitab Ahli Sunnah Wal Jamaah, sampai pada 65 nombor. Sedangkan bukan pengarang tu, banyak. Dalam 65 tu ada banyak. Boleh baca kitab akidah. Kalau orang nak tanya kitab apa nak belajar. Buat ramai tanya, Ustaz, susahlah akidah salah macam tak ada buku. Sekarang ni penulis kata senaraikan buku-buku itu yang beliau gunakan dalam ni. Kemudian ni sebenarnya, dan ada buku-buku yang lain, bolehlah. Jadi Baitul Salam habis kuliah tahawiyah, ada menanti beratus kitab yang lain. Boleh di
bincangkan yang berkaitan akidah Ahli Sunnah wal Jamaah sekadar ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minta maaf tak sempat nak buka soalan sebab kita nak cepat.